Sesuaikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. In dari Ibu Yuli dan Ibu Dina. Halo, Bu. Dia ya dari IPC 3 perguruan tinggi dalam kuliah umum waktu dan tempat yang sudah ditentukan ya mungkin untuk bagian waktunya antara pemateri dua pemateri dengan tanya jawab nanti. Oke. Okay. Iya Ibu baik. Mungkin sampaikan dulu ke moderator yang akan memandu acara ini. Silakan Ibu Nisa. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu Tuti. Sebelum acara dimulai, mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu ya Bu ya. Saya Nisa selaku moderator pada hari ini. Baik, saya mengonfirmasi dulu berarti sekarang sudah ada kedua pemateri kita ya, sudah pada hadir pada hari ini. Halo Ibu Kristiana. Halo, Bu Yuli. Selamat pagi Bu Nisa. Kabar baik Ibu Nisa. Iya. Ada juga Bu Tuti sama Pak Ibut dan Pak Dian juga. Selamat pagi Bu Tuti, Pak Dian, Pak Ibut. Dan peserta webinar hari ini ya, mahasiswa STIM ini sama mungkin ada dari Bina Insani dan Darwan Ali. Oke. Saya himbau kembali kepada para peserta untuk menonaktifkan mic selama acara dimulai ya, agar suara pemateri terdengar gitu ya, biar nggak saling tubrukan gitu. Oke, selamat datang di webinar Membangun Bisnis dan Personal Branding di Era Digital untuk Pak Ibut, Pak Abe, Bu Tuti, Pak Dian, dan pemateri serta para serta webinar. Baiklah, acara ini saya buka dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Semoga kita diberikan kesehatan dalam menjalani aktivitas hari ini. Sebelum acara dimulai, perlu kami sampaikan bahwa seminar hari ini merupakan kegiatan dari gagasan STIMIK IKMI Cirebon bekerjasama dengan Kopertip, Universitas Bina Insani, Bekasi, dan Universitas Darwan Ali, Kalimantan Barat. Oke, acara meningkat yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mas Kopertip. Untuk kemudian untuk memutarkan videonya. Thank you.
Baik. Acara meningkat. Silakan, Bu Nisa. Ya, Pak. Baik. Acara meningkat selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ida Bagus Budianto MT selaku Direktur Kooperatif, disilakan, Pak. Waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih, Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
para narasumber Ibu Kristiana dan Ibu Yuli dari BIU dan dari UNDA University, serta penyelenggara event hari ini yaitu dari PIMIK IKMI Cirebon. Ini ada Pak Dian, ada Bu Nisa, ada Bu Tuti, dan rekan-rekan mahasiswa dan dosen yang hari ini hadir pada acara kita yang sangat luar biasa ini, yaitu membangun branding ya, baik di bisnis maupun di personal di era digital ini. Kita semua sedang memasuki sebuah era yang tidak bisa kita hindari, yaitu era digital di mana-mana sekarang serba digital gitu ya. Kalau dulu mau pesan makanan, mau pesan kendaraan harus datang ke tempat masing-masing. Sekarang dari rumah dengan pegang HP, klik sana klik sini sudah datang yang kita harapkan gitu ya. Demikian juga ini bisa dimanfaatkan untuk media membranding diri kita maupun dengan bisnis kita di sini. Nah, ini para narasumber ini adalah orang yang berpengalaman di bidang tersebut. Kita akan simak bagaimana pengalaman-pengalaman beliau ini. Insya Allah akan menjadi ilmu yang sangat berharga yang bisa kita implementasikan dalam aktivitas kita masing-masing ya, baik untuk personalnya maupun untuk bisnisnya. Nah, mudah-mudahan kita berharap acara ini bisa berjalan dengan lancar dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat para peserta dan Bapak, Ibu dosen dan para mahasiswa semua. Gitu. Ngaja Kooperatif bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk menyelenggarakan acara ini supaya kolaborasi antara berbagai perguruan tinggi ini bisa semakin intensif, semakin bagus, sehingga dosen-dosennya juga bisa saling berkolaborasi juga. Harapannya seperti itu. Sehingga ada banyak aktivitas positif yang bisa dilakukan. Akhirnya itu Bu Nisa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar hingga akhir nanti dan bisa kita rasakan manfaatnya atas materi yang disampaikan oleh para narasumber ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibut atas sambutannya. Baik, acara selanjutnya itu kita masuk ke acara intinya yaitu pemaparan pemateri ya. Untuk pemateri pertama yaitu Ibu Kristiana Widyawati SPD MM. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ibu Kristiana. Beliau merupakan kepala LPPM di Bina Insani University dan dosen juga ya Bu ya di Bina Insani University. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Malang di bidang pendidikan dan S2 di Universitas Mercubuana. Itulah CV dari pemateri pertama kita. Untuk Ibu Kristiana diberikan waktu 30-45 menit untuk memaparkan materinya ya Bu ya. Nanti dilanjutkan kembali oleh Ibu Yuli, pemateri kedua. Lalu nanti kita akan ada sesi tanya-jawab bagi peserta untuk pematerinya. Oke, waktu dan tempat disilakan Ibu Kristiana. Baik, terima kasih Ibu Nisa atas kesempatannya. Namun sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Direktur Kooperatif, Bapak Ibut, dan juga kepada Ibu Tuti sebagai pengurus, pengelola kooperatif, dan juga di sini hadir juga Bapak Dian selaku pimpinan dari STMI Klikmi Cirebon. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bina Insani University, khususnya terhadap kepada saya. Pada hari ini saya bisa bersama-sama dengan audiens, dengan Bapak Ibu juga, dengan para mahasiswa untuk share ilmu atau berbagi ilmu, mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat di kemudian harinya. Baik, mungkin kita akan langsung kepada materi. Topik yang akan saya sampaikan, mungkin saya izin share dulu ya Bapak Ibu dan audiens. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu dan juga para peserta? Ya, sudah. Oke, baik. Baik, topik atau tema yang saya akan sampaikan pada pagi ini adalah membangun bisnis kreatif di era digital. Nah, kenapa saya mengangkat tema ini? Karena memang
bisnis kreatif atau era digital itu memang saat ini sedang viral. Artinya memang karena kita sudah berada di era industri 4.0 dan menuju 5.0, itu artinya kita selalu berhubungan berkait dengan digital. Nah, terkait dengan digital tersebut, bisnis itu adalah salah satu yang disasar oleh era-era generasi-generasi milenial. Karena memang yang berada, fokus utama di era digital ini memang dititik beratkan atau difokuskan kepada generasi milenial. Kenapa ini kita angkat? Karena memang ini menjadi isu yang terbesar atau menjadi hal terpenting yang selalu digaungkan, baik itu dari pemerintah, secara lokal, secara nasional, bahkan sudah mendunia, itu bahwa bisnis kreatif itu saat ini dan kedepannya itu akan menjadi salah satu alternatif dan menjadi pilihan utama bagi generasi milenial. Nah, kenapa ini saya sampaikan juga, ini penting buat generasi milenial, karena milenial, era milenial dengan era kita itu jauh berbeda. Pola pikirnya, attitude-nya, kebiasaannya, itu semuanya sudah berbeda. Kalau era milenial itu lebih kritis, lebih banyak-banyak ide-ide, banyak sesuatu pengalaman, lebih bebas, mereka bisa mendapatkan ilmu dari mana saja. Sementara kalau kita dulu itu selalu masih konvensional dan itu menjadi penghalang ya, menjadi tidak bisa berkembang pesat seperti saat ini. Jadi memang digital itu identik dengan milenial. Nah, kita sebelum membahas lebih jauh, saya akan mencoba menjelaskan tentang latar belakang kenapa bisnis kreatif itu menjadi hal yang itu yang sedang berkembang dan itu menjadi pilihan, menjadi alternatif bagi generasi milenial itu ya karena ini tadi. Yang pertama, kita harus sadari dan mau tidak mau dan harus menerima bahwa kita itu saat ini sudah berada di era industri 4.0 dan sedang menuju atau beralih menuju ke 5.0, di mana semuanya akan didominasi oleh digital. Nah, berhubungan dengan digital itu tidak selalu melulu dengan keahlian IT, tetapi digital itu adalah sesuatu yang memang berhubungan dengan teknologi, tapi teknologi itu bermacam-macam ya, dari segi teknologi di bidang komunikasinya, terus teknologi dalam hal bisnis dan sebagainya, tetapi tidak selalu harus identik dengan informatika. Itu yang mungkin nanti kita bahas kenapa digital itu bukan saja menjadi milik orang yang pandai IT, tetapi semua lapisan masyarakat itu juga berhak dan memang bisa melakukan atau bisa mengikuti atau melakukan hal-hal yang bersifat digital. Yang kedua, latar belakang yang kedua, bisnis kreatif ini didasari oleh karena perubahan bisnis yang sudah mengarah, sudah beralihnya aktivitas bisnis dari offline atau yang biasanya kita sebut konvensional, face to face, itu beralih ke online. Nah, kenapa? Karena memang kita juga harus melihat perubahan atau perilaku dari gaya hidup konsumen. Ya, masyarakat itu karena sekarang itu keinginannya itu pingin cepat, pingin instan, pingin istilahnya kalau anak-anak sekarang itu mager, pingin segala sesuatu tuh terlayani di rumah, dan itu yang salah satu perubahan perilaku yang menyebabkan munculnya atau berkembangnya bisnis digital atau bisnis online. Nah, jadi kalau kita tahu bisnis online itu saat ini khususnya di Indonesia itu menjadi sesuatu yang digilai ya. Mungkin kalau kita lihat memang di Indonesia itu agak tertinggal dalam hal bisnis online atau digital ini agak tertinggal kalau kita bandingkan dengan negara-negara baik itu di Asia, ASEAN ataupun secara global kita tertinggal. Tetapi ini menjadi sebenarnya ini masalah, tetapi masalah ini menjadikan peluang. Jadi anak-anak bangsa kita, jadi teman-teman mahasiswa sebagai generasi milenial itu ini menjadi tantangan dan ini menjadi peluang bagi kita. Ya, jadi peluang bagi kita semuanya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang bisnis digital. Kalau kita lihat dari latar belakang ini, digital, bisnis, milenial, kreatif, entrepreneur ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada era atau zaman sekarang ini. Jadi
bisnis pasti berhubungan dengan digital. Digital pasti butuh kreativitas, dan kreativitas itu memang yang memiliki atau banyak yang memiliki ide-ide kreatif itu adalah generasi milenial. Bukan berarti generasi saya, generasi Ibu Tuti, generasi Pak Ibut, atau Ibu Yuli dan ibu-ibu dosen yang lainnya itu tidak, tetapi saat ini generasi milenial itu memegang peranan, punya peran penting dalam membangun sebuah bisnis digital di era milenial, karena memang sesuai dengan karakter generasi yang sedang berkembang itu. Nah, jadi ini adalah satu kesatuan. Tetapi banyak persepsi di masyarakat kita itu bahwa bisnis digital itu dianggap sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang susah gitu ya, sesuatu yang memang oh itu miliknya atau orang-orang yang jago IT, yang jago-jago teknik itu yang bisa bisnis digital. Itu salah besar, itu persepsi yang harus kita luruskan bahwa itu salah. Jadi yang perlu digarisbawahi, bisnis digital itu sebetulnya sekali lagi tidak selalu melulu mengandalkan teknologi informatika, tetapi sebetulnya banyak platform-platform melalui Android, melalui aplikasi-aplikasi yang sederhana pun bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, terlebih kalau kita berbicara milenial, ya memang mereka kan memiliki kebiasaan atau habit yang sekarang itu jauh lebih maju dari kita semuanya. Nah, sehingga sangat memungkinkan 5-10 tahun ke depan itu bisnis kita itu atau di Indonesia itu khususnya akan berubah semuanya ke online. Dan itu nantinya yang bertahan adalah mereka yang bisa mengikuti tuntutan atau mengikuti tren. Kalau tidak bisa bertahan, biasanya akan lenyap. Nah, bagaimana dengan bisnis-bisnis yang sudah ada? Jadi bisnis yang sudah ada yang selama ini konvensional mau tidak mau harus mengikuti kebutuhan konsumen, harus bisa bergeser dan harus bisa mau berubah kalau mau bertahan, dan itu sudah mulai dilakukan. Jadi hal-hal yang seperti ini ternyata yang dulu ditentang, maksudnya oleh kelompok-kelompok atau para pelaku bisnis offline itu agak ditentang, tetapi mau tidak mau mereka belajar dan pada akhirnya bisa. Kalau kita pergi ke beberapa mall atau ke pusat-pusat perbelanjaan itu sekarang sudah mulai tutup ya, gerai-gerainya sudah mulai tutup karena semuanya sudah beralih ke digital semuanya. Mereka sudah memanfaatkan platform-platform bisnis digital. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, ini ada beberapa mitos ya yang memang akan mendukung berkembangnya atau tumbuhnya bisnis Halo, Bu Kristiana. Halo. Tes. Halo Ibu Kristiana. Mungkin jaringan Ibu Kristiananya lagi ini ya, lagi gangguan mungkin ya. Oke, kita tunggu beberapa saat lagi. Halo Ibu Kristian, coba saya cek dulu apakah Ibu Kristiannya sudah masuk. Apa mungkin sinyal gitu, Ibu Nista? Sepertinya sinyalnya Bu, sinyal di Ibu Kristiananya Bu.
Ini saya lagi sedang mencoba menghubungi beliau. Belum ada respon. Mungkin emang sinyalnya mungkin, Bu, yang hilang mendadak gitu kan, biasa sinyal. Pan off ini musimnya hujan. Iya, Bu, benar hujan ya. Jadi agak terhalang oleh cuaca. Baik, untuk peserta dimohon menunggu dulu ya, karena pematerinya mungkin ini lagi ibunya lagi mencari sinyal mungkin ya. Karena kita kan lewat webinar gitu, jadi mohon dimaklumkan apabila ada kejadian atau hal seperti ini gitu. Karena kan kita melalui jaringan internet ya. Jadi mohon untuk menunggu sebentar, saya akan menghubungi pemateri pertamanya, Bu Kristiana. Halo, mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya saya barusan terpental. Oh iya, Bu. Iya. Ya. Saya juga. Baik, Bu, silakan di-share kembali. Saya lanjut ya, Ibu ya. Baik, Bu, silakan. Baik. Saya nggak bisa share ya, Bu ya. Mungkin bisa dibantu co-hostnya, Bu. Ini nggak bisa di-share saya. Bu Tuti Punten, Bu Kristiana belum bisa upload ya. Share materinya. Ibu Citra, mungkin Ibu Kristiana dijadikan co-host kembali, Ibu Citra. Mana Pak Sarif Udin ya menjadi co-host. Assalamualaikum Pak Sarif. Kebetulan Pak Sarif menjadi co-host, bisa Ibu Kristiana menjadi co-host, Pak Sarif menjadi host. Assalamualaikum Pak Sarif. Gimana, Bu? Mohon dibantu, Pak, untuk jadikan co-host Bapak mau share materi, Pak. Oh, Bu Kristiana ya? Iya, ya, Pak. Pak Sarif. Matur nuwun, Pak. Benar, Bu. Ya. Ini saya pakai device yang beda nih. Tiba-tiba. Iya, tadi saya keluar. Diri. Ya, sabar, Bu, ya. Gimana Pak, sudah dijadikan co-host Bu? Bentar, Bu. Bentar, ini saya di. Oke Pak, makasih. Bu, siapa Bu? Bu Kristiana ya? Ibu Kristiana. Iya, betul. Ya, sudah, Bu. Oke, hatur nuhun Pak Sarudin. Ya, sama-sama, Bu. Ya, di silakan Ibu Kristiana. Oke, baik. Lanjutkan kembali. Mohon maaf ya, tadi saya terpental. Ya, ini Bu. Saya lanjutkan kembali ya. Sekali lagi saya
akan membahas tentang sedikit mitos atau fakta yang menyebabkan saat ini bisnis online itu berkembang pesat, yaitu salah satunya adanya peran internet mendukung tingkat konsumen belanjanya lebih tinggi. Itu benar, memang benar. Terus compulsive shopping itu didasari oleh kemarahan, kejenuhan. Nah, itu memang tidak benar ya. Jadi kadang ada orang yang tergila-gila belanja online itu disebabkan oleh kemarahan atau kejenuhan, stres. Itu sebenarnya bukan fakta, tapi itu mitos. Sebenarnya tidak seperti itu. Orang melakukan belanja online itu biasanya atas kesadaran, karena memang atas ada info promosi-promosi yang menggiurkan sehingga orang tertarik dan akhirnya melakukan transaksi pembelanjaan tersebut. Nah, seringkali kita sadar bahwa banyak yang kita alami ya, pengalaman pribadi juga mungkin ada, pengalaman buruk itu tidak membuat kapok belanja online. Ya, karena gini, belanja online itu memang banyak, kita harus pandai-pandai dan bijak dalam melakukannya. Karena apa? Terkadang secara tampilan, secara promosi itu bagus, tetapi begitu sudah kita transaksi, ternyata kok hasilnya tidak sesuai. Nah, tetapi kebanyakan orang, nggak mau beli lagi, nggak. Tapi mereka akan berusaha mencari atau mencoba lagi yang mencari yang benar. Dan itu memang terjadi benar. Jadi konsumen atau masyarakat atau kita semuanya, khususnya para mahasiswa itu juga tidak kapok. Kalau misalnya salah sekali melakukan transaksi secara online, ternyata hasilnya tidak sesuai, itu bukan berarti, selesai, saya nggak mau lagi melakukan transaksi online. Tidak, karena banyak sekali transaksi online yang memang memberikan kualitas dan pelayanan yang bagus. Nah, promosi dan diskon itu juga memang fakta ya, yang menyebabkan antusias tingkat konsumtifnya atau banyaknya transaksi atau aktivitas bisnis online itu ya dikarenakan banyaknya promosi atau diskon yang menarik, sehingga perilaku konsumen atau konsumen itu memang akhirnya melakukan atau terlibat dalam transaksi secara online. Oke. Nah, terima kasih Mbak Tri ya untuk luar biasa sekali untuk paparannya ya, ada update seperti yang diharapkan oleh Bu Dirjen tadi. Dan bagi Bapak Ibu semua yang pengen bertanya, ada linknya. Mudah-mudahan dari panitia TISN sudah meng-share begitu atau sudah Oke. Halo Pak Abe Punten. Selanjutnya adalah apakah kebiasaan berbelanja dipengaruhi gender dan usia? Ini sebetulnya mitos saja. Ternyata kebiasaan berbelanja itu tidak dipengaruhi gender dan usia. Kalau kita berbicara belanja, itu biasanya identik dengan perempuan, dengan ibu-ibu, dengan wanita. Tetapi ternyata kalau kita lihat, sekarang bapak-bapak, anak-anak muda itu juga sudah tergila-gila dengan melakukan belanja online. Jadi sebetulnya belanja itu tidak, secara online ini tidak dibatasi, kalau belanja online, transaksi online itu dilakukan oleh generasi tua, menengah, atau yang sudah mapan. Ternyata tidak, anak-anak pun sudah saat ini sudah melakukan transaksi online ya. Itu juga mungkin Bapak Ibu kalau yang mempunyai anak itu pasti juga melihat perilaku mereka juga suka belanja online, entah itu makanan, entah itu mainan, itu juga sudah dilakukan. Artinya memang ini fakta. Artinya bahwa bisnis online itu sekali lagi bukan milik sekelompok orang tertentu. Ini adalah orang yang memang usianya sudah matang untuk bisnis baru bisa melakukan bisnis online. Tapi ternyata itu tidak benar. Ya, jadi bisnis online itu, apalagi kreatif itu sudah menjadi milik semua gender dan semua usia. Dan kita sudah melihat kreator-kreator atau YouTuber muda masih SMP itu sudah bisa menghasilkan uang melalui bisnis kreatif ini. Ya, ini adalah fakta-fakta yang kita harus ketahui yang menyebabkan menyamburnya atau berkembangnya atau bisnis kreatif secara digital itu yang semakin menjamur dan menjadi viral. Mari kita lanjutkan. Nah, apa itu bisnis digital? Nah, sudah saya singgung tadi bahwa sebetulnya bisnis digital itu sekali lagi bukan miliknya orang yang pandai komputer atau orang yang pandai IT. Tidak, itu harus kita garis bawahin, itu salah besar persepsi itu. Tetapi sebetulnya bisnis digital itu adalah sekali lagi tidak selalu berhubungan dengan software atau aplikasi atau program atau pemrograman itu tidak, tetapi sebetulnya mencakup segala hal yang berhubungan dengan industri internet. Yang dimaksud industri internet tadi itu adalah
ya harus ada apa namanya kuota, harus ada website, situs dan sebagainya yang memang untuk melakukan transaksi itu. Nah, bagaimana mempelajarinya itu bisa dipelajari karena memang sudah tersedia platform-platform atau tutorial yang secara gratis yang kita bisa belajar sendiri, tidak harus dengan sekolah formal. Ya, kalau memang memiliki keahlian di bidang informatika, teknologi itu plus ya, tetapi bagi kita yang awam ya, karena pelaku bisnis itu tidak diperuntukkan mereka yang berpendidikan tinggi, mereka yang punya gelar, mereka yang lulusan sarjana, tidak, tetapi sekali lagi sudah bisa dimulai dari sedini mungkin. Nah, sekali lagi mungkin di sekitar kita, kita enggak sadar anak-anak kita ya, karena saya sudah mempunyai anak yang mungkin arahnya sudah ke sana, jadi kita bisa melihat mungkin para mahasiswa yang hadir hari ini, saya yakin dari teman-teman semua yang hadir hari ini itu pasti sudah ada terbesit, ada dalam benaknya ide-ide yang ingin dikembangkan. Nah itu tolong jangan ditahan, artinya itu di floor aja, di implementasikan saja, diaplikasikan dengan kekuatan, dengan apa yang teman-teman sudah miliki. Karena dalam bisnis digital, apapun bisa menghasilkan uang, apapun bisa menjadi duit, dan itu peluang. Ya, nanti kita akan banyak contoh-contoh yang mungkin kita bisa, oh ternyata saya bisa, ternyata selama ini saya sudah melakukan, tapi tidak paham. Nah, itu nanti kita bisa belajar bersama-sama. Baik, yang kedua, bisnis digital itu harus didasari dengan motivasi yang augmented reality. Jadi, hanya menggunakan figur-figur. Nah, mungkin anak milenial, kenapa saya sasar sebagai milenial, mahasiswa itu sebagai generasi milenial, karena mereka, teman-teman ini, itu yang paham dengan aplikasi-aplikasi yang ada di IG, fitur-fitur, atau misalnya, apa namanya, Twitter itu yang bisa digunakan atau animasi-animasi yang memang bisa digunakan untuk bisnis, ya kan? Contoh sederhana TikTok. TikTok itu adalah hasil dari pengembangan fitur yang ada di Android atau dari platform-platform yang akhirnya jadi dari penghasilan, ya. Mungkin teman-teman sekali lagi teman-teman para mahasiswa yang Anda adalah bagian dari generasi milenial, mungkin Anda sudah paham TikTok itu ternyata menghasilkan uang. Nah, itu salah satu yang tidak disadari oleh kita bahwa itu adalah contoh bisnis kreatif yang ke arah digital. Nah, yang ke berikutnya, bisnis digital itu memang dibangun ya, muncul ada dikarenakan adanya kebutuhan karena masalah ya. Jadi adanya yang dimaksud kebutuhan atau masalah itu artinya kita bisa melihat di sekitar kita perilaku konsumen itu saat ini apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang lagi ngetren yang mereka ingin cari, maka muncullah bisnis digital ini sebagai solusi. Kita ambil contoh pandemi. Pandemi orang takut, orang parno, nggak mau keluar, tapi mereka pingin tetap tidak mau ketinggalan tren. Mereka tidak mau dibilang ini akhirnya mereka bagaimana caranya bisa makan, bisa beli baju, bisa ini. Maka muncullah hal-hal yang memang sebetulnya sudah ada sebelumnya, tetapi dengan masalah pandemi ini akhirnya semakin banyak bermunculan bisnis-bisnis kreatif yang dibangun. Ya, yang orang biasanya jual pecel di tenda-tenda, itu pun sudah melakukan penjualan online, akhirnya mereka melayani pesan antar dan sebagainya. Itu hal terkecil. Kenapa? Mereka juga ingin aman, tapi mereka juga dapat mendapatkan suatu produk pelayanan yang berkualitas. Nah, mereka akhirnya menyediakan layanan tersebut. Nah, jadi kalau kita tahu, kalau kita beli hal kecil aja makanan itu kalau masuk sudah di packaging, sudah disemprot-semprot, sudah di apa namanya dibungkus supaya aman, itu adalah masalah solusi yang memang saat ini yang mungkin sampai saat ini sedang apa ya, yang sudah kita alami selama pandemi itu ternyata banyak hal-hal yang solusi yang memang diperlukan oleh sekelompok konsumen atau kita sendiri mengalami tersebut ya. Jadi teman-teman atau para mahasiswa, jangan jadikan masalah itu sebagai tantangan, tetapi sebaliknya, masalah itu sebetulnya peluang. Ya, tidak semua masalah itu menjadi tantangan, tapi sekali lagi masalah itu adalah sebagai peluang atau tantangan yang harus kita lawan dan kita carikan solusi. Nah, ini contoh kecil pandemi, ya kan? Ini tapi ini terus berkembang, akhirnya apa? Membuka wawasan kita, membuka pola pikir
baik itu yang milenial atau kita yang sudah punya bisnis yang awalnya tutup atau sudah kolaps akhirnya bangkit kembali karena akhirnya menemukan dan harus bergeser, harus bisa mengikuti tren yang memang menjadi kebutuhan konsumen atau masyarakat. Saya lanjutkan. Nah, sekarang gimana sih caranya supaya kita bisnis bisa menjadi atau bisa berbuat atau melakukan bisnis digital itu? Ada kriterianya. Jadi gini, jadikanlah peluang itu sebagai lumbung uang. Jadi gini, tadi kita sudah ambil contoh pandemi. Nah, sekarang kita lihat sekitar kita, teman-teman kita. Kita ambil contoh beberapa tahun yang lalu, ya, itu masalah cuci sepatu. Cuci sepatu itu kan hal sepele yang selama ini kan harus direndam dan sebagainya. Tetapi karena kesibukan, karena tren, karena aktivitas manusia atau kita, orang-orang sibuk itu sehingga tidak sempat untuk mencuci sepatu. Maka muncullah namanya cuci sepatu online atau dulu sebelum pandemi ada cuci sepatu di mall-mall itu ada jasa pencucian sepatu. Nah, itu kan hanya sepele, kayak kok nyuci sepatu aja bisa dibisniskan ya? Ternyata bisa. Ya, seperti itu. Nah, mungkin juga kalau kita ke belakang, cuci helm dan sebagainya, itu kan peluang menjadi uang. Nah, melihat peluang itu, maka diperlukanlah kreativitas dari kita. Jadi, masalah itu biasanya akan memunculkan kreativitas kita, memunculkan banyak hal, ide-ide baru yang memang wah kayaknya pas deh kalau kayak gini nih orang mager, udah kita buat aja layanan ini misalnya. Kursus ya. Kursus pun sekarang sudah bisa di-online-kan. Kursus memasak itu bisa dilakukan secara online. Itu dari mana? Dari ide. Jadi karena itu, kenapa itu bisa terjadi? Kursus-kursus online itu sekarang, dulu kursus itu yang harus praktek, harus datang ke tempat. Nah, sekarang bisa dilakukan secara online, secara digital. Nah, kenapa? Sekali lagi karena kebutuhan. Karena kepekaan dari kita yang akan memulai bisnis itu dengan oh ternyata orang butuh ini loh, butuh masak dan sebagainya. Dan itu laku sekarang, laku keras. Dan ada beberapa contoh yang lainnya. Nah, tadi juga sudah saya singgung bahwa usia tidak menjadi masalah untuk bisnis digital. Nah, ini saya sampaikan bahwa usia tidak menjadi masalah ya karena memang iya, anak-anak SMP itu sekarang sudah banyak banget yang punya blog, jadi blogger, punya YouTube. Mereka jadi YouTuber, hanya ngisi konten. YouTuber itu adalah sebetulnya salah satu peluang untuk menyalurkan hobi bisnis. Yang penting isinya itu konsisten dan itu terus update-update, itu akan menghasilkan uang. Nah, itu anak-anak kita, anak-anak SMP, SMA itu sudah banyak yang kita temui di Indonesia ya, sekarang itu sudah mengarah ke sana. Nah, terus yang penting ada komitmen dan tidak pantang menyerah. Ya, kriteria untuk bisa menjadi bisnis pelaku bisnis itu ya ada komitmen. Nah, terus adanya teknologi digital. Sekali lagi teknologi digital itu bukan berarti tetapi melalui HP ya kan. Kita bisa menggunakan Android, itu sekali lagi banyak ya. Tukang sayur, kita ambil contoh tukang sayur sekarang sudah mulai beranjak bergeser melakukan pembelanjaan online. Tukang sayur yang keliling di komplek-komplek ya, kalau kita berada di tinggal di komplek itu kan suka ada tukang sayur. Ternyata sekarang sudah melayani mereka pemesanan online. Karena apa tadi? Konsumennya mager, malas keluar, malas ini, masih parno dan sebagainya. Jadi bapak atau tukang sayur itu sudah punya aplikasi, ya walaupun memang sederhana, walaupun dengan WA, mereka pesan ini Pak, akhirnya diantar. Nah, itu salah satunya penggunaan teknologi digital ya, hanya menggunakan platform sederhana WA atau IG ya. Bisnis digital itu tidak hanya punya konsep yang muluk-muluk atau besar, enggak, hal yang simple, dimulai dari hobi, dimulai dari kebiasaan dan terus mencoba karena bisnis digital ini sebenarnya tidak ada ruginya ya sebetulnya, karena kebanyakan tidak mengeluarkan banyak modal, tidak mengeluarkan banyak secara material duit, tetapi itu harus banyak belajar dan terus mencoba. Itu adalah kriteria kalau kita ingin sukses di bisnis digital. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini ada beberapa ya, ini yang tren yang mungkin teman-teman mahasiswa, mungkin Anda ada di bagian ini.
Ini adalah solusi teknologi sebagai peluang bisnis untuk kalau kita mau terjun ke bisnis digital. Sekali lagi, tidak harus bermodalkan, karena selama ini bisnis itu selalu identik dengan modal, ya kan? Bisnis itu selalu identik dengan duit. Nah, itu tolong kita juga tepiskan, karena banyak bisnis yang kita mulai dengan hobi kita hanya dengan modal ngoprek, ya istilahnya kalau orang IT itu ngoprek. Posting, rajin buka internet dan sebagainya, itu pasti akan ketemu. Nah, ini ada beberapa yang mungkin ya teman-teman bisa di salah satunya, bisa mengimplementasikan di salah satunya ini, yaitu adalah bisnis dropship. Nanti kita jelaskan, toko online yang mungkin sedang banyak berkembang sekarang ini, terus sebagai konsultan CEO, kalau ini memang butuh keahlian di bidang IT ya, karena memang ada software-nya, terus membuka layanan pembuatan website, ya ini membuat website itu ternyata tidak semua, kami punya beberapa relasi, ternyata dia jago mendesain website, tapi tidak memiliki latar belakang IT. Tapi kalau teman-teman yang hari ini hadir jurusan IT itu lebih memiliki nilai plus, artinya lebih wawasannya lebih detail, lebih dalam, karena ini menjadi peluang bisnis kita membantu startup yang ingin maju, tapi mereka tidak bisa membuat website. Nah, ini menjadi peluang. Terus yang ini yang viral terus itu YouTuber. Ya, teman-teman atau audiens yang hari ini hadir bisa cek di YouTube, itu banyak sekali YouTuber-YouTuber muda, pendatang baru, bahkan masalah sepele, masalah orang gila dijadikan YouTube itu menghasilkan uang, ya. Kalau kebetulan saya suka, kalau untuk materi pembelajaran itu kan saya sering sekali juga tidak hanya dari pengalaman di buku, tapi saya juga melihat dari YouTube, pengalaman apa di lapangan, itu saya hanya melihat konten, ya saat ini kita berbicara YouTube, dia membahas orang gila yang terlantar, ditolongnya, dia kerjanya seperti itu awalnya kan cuma membuat apa namanya konten gimana kepedulian kita terhadap orang gila yang ada di pinggir-pinggir jalan itu. Nah, dia mengurusin itu, cuma apa sih namanya menolong dan sebagainya. Nah, tapi dari hal-hal yang sifatnya edukatif, sifatnya sosial, sifatnya pengetahuan dan memang itu kepedulian, akhirnya si saya lupa namanya, si orang ini mungkin teman-teman nanti bisa cek ya. Itu akhirnya menghasilkan dari itu, duitnya tuh setiap bulannya bisa puluhan juta. Hanya bikin durasinya cuma 30 menit. Nah, itu bisa dilakukan dengan HP, tidak harus memiliki PC, harus memiliki ini tidak, HP dengan kamera biasa, tapi mengangkat isu yang bagus, yang konsisten, itu sekali lagi bisa jadi peluang bisnis, ya. Saya harus kasih contoh, di Bina Insani itu kami punya mahasiswa, karena dia jago game, ya. Dia sampai kuliahnya terlantar, tapi alhamdulillah sudah lulus kemarin. Gara-gara gila game, akhirnya dia membuat konten game, dan akhirnya dia sampai menghasilkan sudah sampai 500 juta per bulan. Kami juga waktu itu amazing banget, gila ini anak sampai itu. Itu hanya karena hobi. Hobi karena sering main game, akhirnya dia mengoprek gimana caranya. Nah, ini ada lagi memberikan mendirikan marketplace ya. Dulu di Indonesia itu kita tahu marketplace itu hanya punyanya Lazada, terus apa Tokopedia, tapi kalau kita lihat kan sudah mulai banyak ya, ada OXL, ada banyak sekali marketplace itu bisa diciptakan dan lokal itu bisa. Nah, sekali lagi silakan ini bisa menjadi pilihan teman-teman. Kalau bisnis online itu bisa apa saja, mau makanan, minuman, pakaian, elektronik, furniture itu bisa masuk di sini semuanya. Jadi hobi Anda di mana, kita bisa salurkan. Misalnya saya hobi masak, Bu. Oke, kita buka e-commerce atau toko online ya. Ini bisa kita lakukan karena memang sekarang makanan sehat, makanan yang unik, yang makanan yang aneh-aneh sudah mulai terkenal atau viral melalui bisnis-bisnis online. Nah, ini blogger, yang ini hampir sama dengan YouTuber, terus web developer juga hampir sama dengan konsultan ini, apa namanya, website, terus aplikasi mobile, nanti kayak ambil contohnya. Nah, transportasi, ya, dulu kita punya Gojek, punya apa namanya, punya Grab, terus siapa dulu waktu itu yang sempat hilang itu. Nah, itu adalah salah satu yang bisa dipakai. Nah, saya yakin dari teman-teman yang ada di sini, ya, khususnya yang jurusan IT, pasti bisa lah membuat aplikasi yang berhubungan dengan transportasi dan sebagainya. Nah, itu bisa dikembangkan. Misalnya meningkatkan atau mengoptimalkan
apa IoT-nya itu sebagai bisnis juga bisa. Nah, ini akomodasi yang berhubungan dengan travel ya. Jadi kalau kita contohkan seperti ini. Nah, bisnis dropship itu intinya kayak kita sebagai penjual tapi tidak perlu memiliki gudang. Jadi kalau misalnya apa namanya? Selama ini kalau kita jadi reseller, jadi pedagang itu kan harus memiliki tempat gudang untuk menyimpan stok barang-barang, tapi kalau di dropship ini tidak. Jadi ini ya bedanya, jadi memungkinkan menjual produk tanpa memiliki gudang, ya. Jadi lebih simple. Nah, ini ada tekniknya. Mungkin saya nggak bisa jelaskan karena waktunya juga ini. Teman-teman bisa browsing di internet karena memang bisnis dropship ini sekarang juga lagi banyak digemari oleh anak-anak muda. Nah, kalau saya cek IG itu banyak sekali promo-promo bisnis dropship, dan kalau dilihat dari komentar atau dari reviewnya itu memang menjanjikan sekali. Sebagai pertama awalnya jadi apa namanya side job sampingan saja, tetapi begitu berkembang ya akhirnya menjadi jadi owner, bisa jadi seperti itu. Nah, ini adalah contoh toko online ya. Kita sudah paham kalau toko online itu memang sudah menjadi miliknya atau sudah menjadi wilayahnya era-era milenial. Itu yang jago banget mengoprek adalah milenial. Bahkan saya belajar sama anak saya dulu ya, ibu-ibu itu selalu belajar-belajar dari ini, tapi itu semuanya karyanya orang milenial. Bisnis online ini sebenarnya sebuah karya yang dihasilkan oleh generasi milenial. Kalau mereka bisa, berarti teman-teman yang di sini hadir pasti bisa. Nah, toko online ini memang cara yang ampuh untuk mendapatkan pendapatan lebih cepat ya, karena memang jual produk, terus langsung menghasilkan, langsung ditransfer dan sebagainya. Tetapi ini yang seringkali membuat sedikit kecewa konsumen, karena memang ada sekelompok oknum yang memang menjual atau mempromosikan produk tidak sesuai dengan gambar, harganya mahal tapi intinya kualitasnya bagus, atau sebaliknya. Kok ini murah tapi modelnya bagus? Nah, itu yang suka sekali kita juga harus waspada. Nanti kita sebagai pelaku bisnis juga bisa harus, kalau ingin sustain, kita ingin bertahan, artinya kita juga harus memberikan pelayanan kualitas produk yang bagus kepada konsumen. Karena supaya apa? Supaya berkesinambungan, supaya mereka bisa loyal dan terus-menerus membeli produk-produk kita atau menggunakan jasa kita. Oke, ini konsultan, artinya ya kita akan membantu para startup untuk bagaimana berbisnisnya itu atau bisnisnya itu mudah dikenal atau mudah ditemukan oleh orang melalui CEO. Nah, ini search engine optimization. Nah, ini adalah cara satu mendapatkan agar produk kita, bisnis kita itu begitu diklik orang akan tercantum atau terbaca di website apa. Nah, ini CEO-nya. Nah, ini YouTuber yang tadi saya contohkan. Nah, kita siapa yang tidak kenal siapa namanya Atta Halilintar? Siapa yang tidak kenal dengan Raffi Ahmad, ya kan? Tapi itu di kalangan artis. Tapi tadi saya sudah mencontohkan bahwa tidak harus artis yang jadi YouTuber, ya. Banyak sekali. Anda tahu kan KK ya, yang kita yang KK itu yang apa namanya? Dia menghasilkan uang sampai puluhan juta, mungkin bahkan ratusan juta dari dia dengan aneh-anehnya dia, ya. Dia bukan artis awalnya, tapi karena dia sekarang sudah jadi YouTuber, akhirnya jadi influencer. Dengan keterbatasan dia itu bisa menghasilkan uang. Yang tadi saya sampaikan bahwa bisnis itu bukan milik kelompok tertentu, umur tertentu atau kalangan tertentu, itu terbukti, ya. Jadi kalau kita bandingkan artis dengan Atta Halilintar, siapa sih yang nggak kenal, sampai dia sudah MM-an ya, mungkin kekayaan sudah puluhan juta miliar, Raffi Ahmad atau artis-artis yang Deddy Corbuzier. Tapi kita juga melihat sisi lain, misalnya KK yang hanya sebagai hanya dengan modal membuat make up yang ala kadarnya akhirnya diminatin orang sampai itunya tembus berapa 10 juta dan sebagainya, itu duitnya berapa? Dia begitu akhirnya sekarang dia malah di-endorse dengan, berarti akan ada tambahan lagi. Jadi kalau kita mau, itu yang salah satu sebagai kreatif. Coba kita bayangkan, teman-teman ya, kita coba. KK itu kan tidak memiliki keahlian, tidak memiliki pendidikan yang mungkin jago IT dan sebagainya, tapi kenapa dia bisa? Nah, artinya kita semua, teman-teman ini kan sebagai mahasiswa kan tentunya memiliki wawasan, pengetahuan yang lebih
lebih baik lah, lebih formal, secara pengetahuan edukasi lebih bagus. Harusnya semakin lebih kreatif, semakin lebih kreatif. Yang tadi saya sampaikan juga, ini juga ada juga kalau kita mau mengangkat budaya, nih, misalnya budaya dari Kalimantan, budaya dari Bandung, apa yang menjadi ciri khas, kita angkat melalui YouTube kita angkat melalui blog kita, itu bisa menghasilkan uang. Saya punya teman, dia bukan pelaku seni, tapi dia peduli, dia mengangkat kuda lumping. Ini cerita saja ya. Ini kita, kenapa saya angkat YouTube? Karena ini yang terdekat, yang mungkin mudah sekali digunakan, mungkin kita juga tiap hari bisa menggunakan atau mengimplementasikan ini. Mengangkat kuda lumping. Jadi dia selalu event latihannya, event pas pentas, event orang kesurupan, apa sih namanya, kerasukan yang itu. Ternyata waktu saya mencoba, waktu saya diminta tolong dong buka link saya YouTube gini-gini. Loh, itunya sudah 2 juta ya. 2 juta. Terus saya tanya, berapa hitung-hitungannya? Terus dia cerita, kamu coba terus gitu. Nah, ternyata juga kemarin konsultasi juga sama beberapa dosen dari kampus lain ya, kita sharing-sharing juga. Dari Bapak Ibu dosen, itu ternyata materi ajar kita itu juga bisa menghasilkan uang. Jadi kalau kita kreatif mengajar, jadi ternyata saya sampaikan lagi bahwa kreatif itu tidak sekedar milik dari kelompok tertentu. Jadi kita, Bapak Ibu dosen yang mungkin hari ini hadir, ini juga membantu kita kalau kita semakin rajin buat konten-konten materi kuliah. Ya, siapa yang akan menjadi apa namanya menjadi konsumen kita? Ya pertama mahasiswa. Mahasiswa itu kan tiap tahun bertambah, kan kita ajarkan tiap semester akan bertambah. Dengan dia diminta melihat, mensubscribe, dan itu otomatis menambah follower kita. Nah, itu dan itu ternyata real. Kami punya teman, dan itu alhamdulillah Bu Christine, saya sudah dari ini dikit-dikit sudah menghasilkan uang, walaupun masih kecil, tapi ternyata ini mengasihkan, dan akhirnya menjadi tantangan, dan tantangan itu menjadi ketagihan atau kecanduan. Itu bagi kita Bapak Ibu dosen ya, ini sebagai peluang juga buat kita. Nah, kita akan coba lagi contoh yang lain. Ini yang tadi saya sampaikan, bisnis transportasi. Ini jadi siapa penemu Gojek dan Grab? Sekali lagi bukan orang era-era zaman saya, tapi orang-orang di bawah saya. Orang-orang seumurannya masih muda-muda, ya. Kita tahu Mas Menteri itu umurnya jauh dari saya, tapi itu adalah kelompok-kelompok milenial juga yang menemukan ide-ide transportasi secara online. Nah, jadi sekali lagi saatnya teman-teman yang hadir hari ini itu harus mulai menciptakan bisnis melalui hobi atau kreativitas kita masing-masing. Nah, ini contohnya akomodasi. Ini hanya sebagai travel agent ya. Ini semacam travel agent. Kita bisa menceritakan, ini kan kita bisa menceritakan khasanah, budaya, makanan, dan sebagainya yang membantu orang-orang yang mau berwisata ke daerah-daerah. Intinya semacam kita sebagai apa namanya guide. Ya, kita bisa membantu ini. Dan kita akan memberikan tawaran-tawaran atau paket-paket dalam hal pariwisata. Mungkin ini bisa ada di tiket.com, ya kan? Itu contohnya yang berhubungan dengan pariwisata, hospitality, itu ada di sini. Itu bisa kita mulai dari kita. Jadi kalau kita dulu, kalau mau buka travel kan harus ada kantor, harus tahu kerjasama dengan maskapai penerbangan, harus bekerjasama dengan misalnya yang tempat-tempat wisata. Sekarang kita bisa melakukannya secara online. Nah, selanjutnya ini adalah mendirikan marketplace. Tadi saya sudah contohkan banyak sekali yang sudah dibangun. Dulu kita taunya cuma Tokopedia, Lazada, ya kan? Libri, ternyata sudah muncul lain-lainnya, ya kan? Ada Didi, ini semuanya adalah produk-produk anak bangsa. Ya. Ini adalah sebagian besar adalah produk-produk anak bangsa. Artinya apa? Artinya akan banyak lagi ide-ide yang bisa menciptakan marketplace sebagai pilihan untuk belanja online, e-commerce bagi banyak pelaku bisnisnya gitu ya. Jadi ada banyak alternatif. Nah, ini adalah membangun digital agency. Ini hampir sama dengan konsultan CEO. Jadi dia membantu membangunkan website. Ya, kadang orang bisnis itu dia kaya, dia sudah punya profit yang banyak, tapi tidak atau istilahnya gaptek dalam membuat ini. Nah, ini bisa menjadi peluang untuk membuatkan. Ini banyak sekali, ya, banyak sekali menjadi peluang kita buatkan
apa namanya solusinya, gimana membuat cara marketingnya seperti apa, mendesain produknya seperti apa. Nah itu adalah digital agency, itu bisa dimanfaatkan. Nah yang berikutnya adalah digital media. Nah kalau media ini lebih banyak ke informasi ya, informasi pendidikan, kesehatan, makanan. Nah media-media ini ya semacam kayak kompas.com, terus misalnya koran-koran daerah. Nah kita bisa mengisi di situ, bisa menjadi tim kreatornya atau membuat konten-konten yang menarik. Nah itu bisa kita buat sendiri. Kayak misalnya dulu kita lihat Kaskus gitu kan. Kaskus itu kita contohnya digital media. Terus apa detik.com. Nah itu kan bisa. Nah, apakah kita bisa membuat? Bisa. Yang penting menarik kontennya. Terus memang bisa diakses oleh banyak orang. Dan memang kontennya selalu update. Nah itu nanti lama-lama itu menjadi incaran. Incaran konsumen, incaran pembaca untuk datang mengunjungi bisnis Anda atau digital media Anda. Nah, yang ini, yang berikutnya adalah yang terakhir ini, yang sekarang, ini financial, ya. Ini berhubungan dengan kredit, pengajuan kredit atau pinjaman. Selama ini kan harus mengajukan proposal, harus datang ke bank, harus ini dan sebagainya. Ternyata berhubungan kasus atau masalah keuangan, financial ini bisa dilakukan secara online. Nah, ini perbankan, bahkan Pegadaian pun melakukan transaksi pinjaman atau penggadaian itu bisa melalui online. Ya, jadi kalau kita mengajukan kredit misalnya dalam tanda kutip mengajukan kredit untuk pembiayaan bisnis atau usaha, mengembangkan usaha, tidak perlu datang ke bank. Kita semua cukup transaksi online, dikirimkan foto-fotonya, dokumennya, disurvei sama petugas, udah nanti bisa cair itu. Nah itu sekarang bank-bank besar pun sudah melakukan seperti itu. Jadi nggak perlu datang ke bank, ngantri, nunggu berjam-jam, dari pagi sampai ini, wawancara, sana-sini, tidak. Cukup melakukan transaksi online. Nah, teman-teman atau war audiens yang hari ini hadir, ini adalah contoh-contoh pilihan alternatif yang bisa kita pilih. Ya, sekali lagi, Anda di bagian mana? Anda masuk yang mana? Yang sesuai dengan hobi, ini yang gue banget. Oh, saya jagonya di website, saya akan terjun sini. Oh, saya suka mengarang cerita. Saya suka membuat novel-novel. Oke, berarti saya akan membuat sebuah konten apa gitu ya. Bisa. Atau saya sukanya bisa merajut. Berarti kita melakukan penjualan produk atau hijab. Saya ini hobinya mendesain hijab. Saya ingin buat hijab. Bisa dilakukan melalui toko online atau e-commerce. Nah, kita juga harus membuat suatu produk yang berkualitas karena itu untuk memanjakan konsumen. Nah, hal terpenting buat kita itu adalah apa yang harus kita lakukan sebagai milenial yang akan memulai bisnis, khususnya bisnis kreatif di digital ini. Yang pertama tidak boleh takut gagal, ya, tidak boleh takut gagal dan mencoba. Kalau sudah mencoba sesuatu belum apa-apa sudah menyerah, ya, karena justru kegagalan ini menantang. Apa sih yang kurang? Apa sih yang salah? Apa sih yang tidak sesuai? Kok nggak bisa? Nah, kita dibutuhkan kepekaan kepada lingkungan sekitar kita. Jadi kegagalan itu jangan dijadikan sesuatu hambatan, tapi kegagalan itu menjadi tantangan yang harus dilawan untuk ditemukan solusinya. Nah, sebagai pemula, pelaku bisnis awal, kalau ingin settle, berarti kita harus memiliki target. Jadi kita kalau punya usaha itu harus targetnya apa? Tahun ini harus apa? Kalau misalnya kita membuat suatu produk barang, ya, berarti barang ini kita produk satu barang. Berarti tahun kedua harus menciptakan barang yang baru, harus inovasi, harus muncul barang lagi atau produk yang baru lagi. Tiga misalnya. Itu adalah ciri startup pelaku bisnis kreatif yang akan settle, yang akan bertahan. Ya, karena selalu inovasi, selalu update, selalu mengikuti apa yang dimaui konsumen. Ya, kalau seorang pemula atau seorang pelaku bisnis kreatif itu tidak langsung mencari keuntungan, tapi bagaimana dia mengenalkan bisnisnya, bagaimana dia mengenalkan produknya kepada orang. Orang minat dulu. Begitu sudah membangun link, membangun market, itu keuntungan akan datang dengan sendirinya. Ya kan? Kita kenapa, dari mana itu kita tahu market itu, ya dari produk jasa yang kita hasilkan yang
dia minat nggak dengan apa yang kita tawarkan? Bisnis kita ini memang sesuai nggak dengan yang dicari oleh konsumen? Mohon maaf, Ibu Kristiana. Ya? Saya ingatkan kembali, waktu Ibu 5 menit lagi, Ibu, ya. Oke, baik. Nanti sisanya mungkin saya kasih ke materi, tapi langsung saya ke bawah aja ya, Bu, ya. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Ini sebentar, saya simpulkan sedikit ya, Bu, ya. Jadi, untuk bisa menjadi sebagai seorang pelaku bisnis kreatif di era digital, satu, buat bisnis yang baik. Tapi dengan tidak lupa mengenal karakter atau perilaku konsumen. Jangan maunya kita. Kalau kita mau bisnis itu bukan kemauan kita, ya, tapi kemauan konsumen. Mereka pingin apa? Jadi kita harus ngikutin dan harus menjemput bola. Kita yang ngalah, ya. Ini sebagai awal pandemi ini adalah awal contoh bahwa bisnis kita sudah menjemput bola itu adalah kita melayani ke rumah, bukan konsumen yang datang ke kita, tapi kita yang datang ke rumah. Itu contohnya. Itu apa? Supaya bisnis kita bisa berjalan, bisnis kita bagus, dan itu sebagai bentuk bahwa kita memenuhi apa yang diinginkan konsumen. Nah, ini adalah sedikit lagi ya, Bu Nisa ya. Nah, ini adalah pertama gini, bisnis online yang berhasil itu yang pertama harus mengutamakan marketing ya dan produk yang berkualitas. Ini adalah satu paket killer combination yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa marketing, kita punya produk baru, bagus, berkualitas ya, terjangkau oleh konsumen tapi tidak diimbangi dengan marketing yang all out, itu tidak akan berhasil. Jadi paket marketing dan produk yang berkualitas menjadi suatu killer combination. Artinya dua kesatuan yang tidak terpisahkan. Kenapa? Karena tujuannya adalah bisnis itu berhasil ya karena ada killer combination tersebut. Ya. Maka seiring dengan berjalannya waktu, kalau itu sudah dilakukan, kepercayaan konsumen akan dengan sendirinya meningkat kepada kita. Nah, yang terakhir itu apa yang kita bangun itu juga punya ada peran branding. Tapi saya tidak membahas branding. Nanti Ibu Yuli akan melanjutkan bisnis yang kita miliki harus diimbangi dengan branding supaya lebih terkenal dan menarik supaya branding itu akan mengangkat atau membawa bisnis kita akan bertahan. Ya, nanti Ibu Yuli akan menjelaskan dengan detail bagaimana membangun personal branding karena bisnis itu kan diawali dengan personal bisnis ya. Jadi nanti teman-teman masih bisa ada sesi berikutnya dengan Ibu Yuli. Nah, ini cara menjaga customer ya. Sekali lagi fokus kepada customer, membuat konsumen happy, jangan kecewakan. Karena apa? Konsumen adalah menjadi brand ambassador produk kita. Bisnis kita bisa berkembang itu karena konsumen. Kalau mereka tidak puas, mereka kecewa, dia tidak akan melakukan tidak akan belanja atau tidak bisa menggunakan produk kita, berarti si konsumen tidak bisa menjadi brand ambassador. Ingat, konsumen itu adalah brand ambassador terhadap bisnis kita. Jadi, menjaga hubungan baik dengan konsumen itu penting. Maka, dalam setiap bisnis itu perlu adanya customer excellent. Ya, customer yang excellent dilayani dengan baik, ya, akhirnya dia akan membantu. Kita tidak usah mengendorse mereka, tapi dengan sendirinya mereka akan mempromosikan produk atau jasa yang kita berikan. Oke, ini ada beberapa pilihan market, nanti bisa dibaca, saya kirim materinya ke Ibu Nisa nanti. Ini marketplace, jadi banyak sekali pembelanjaan online yang bisa dilakukan. Teman-teman semuanya saat ini bisa melakukannya ini karena sudah pernah dilakukan dan memang menjadi pilihan alternatif kita dalam melakukan transaksi online. Oke, baik Ibu Nisa, mungkin saya cukupkan materinya. Mohon maaf kalau agak cepat-cepat ini ya karena mengejar waktu. Mudah-mudahan nanti teman-teman materi akan saya share ke Bu Nisa. Mohon dibantu ya Bu Nisa ya. Iya baik Bu. Terima kasih Ibu Nisa. Iya Ibu, terima kasih Ibu Kristiana atas materi yang sangat luar biasanya ini Bu. Kita buka sesi tanya jawab aja ya Bu ya langsung karena kan takutnya nanti kalau misalkan kita materi kedua, jadi nanti takutnya lupa gitu ya. Pesertanya. Jadi boleh. Nanti kita lanjutkan 15 menit untuk tanya jawab terdahulu ya Bu. Boleh. Baru kita lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik. Mohon maaf ya Bu Yuli, kita tanya jawab dulu. Baik, apakah ada pertanyaan untuk pemateri kita Ibu Kristiana? Boleh raise hand dan sebutkan nama dan asal institusinya. Boleh juga melalui kolom chat dan sebutkan nama dan asal institusinya. Silakan untuk peserta webinar. Apabila ada pertanyaan nih, karena ini materi dari Bu Kristiana kan sangat-sangat luar biasa, detail gitu kan.
Jadi mungkin ada yang penasaran gitu. Bagaimana sih Bu membangun bisnis kreatif nih? Saya punya apa-apa gitu. Mungkin ada dari peserta webinar yang ingin bertanya. Silakan raise hand. Atau dipancing saja Bu? Ya boleh Bu, okay. Mangga. Ya boleh Bu. Oke, saya pancing dengan pertanyaan ya. Oke. Di sini apakah sudah ada yang memiliki bisnis online sebelumnya? Oh iya Bu, mohon maaf Bu, sebelumnya ini ada yang raise hand Bu untuk okay, Ahmad Fauji. Ya, silakan Mas Ahmad Fauji. Dari mana? Coba. Untuk hostnya punten Pak Sapruddin ya, untuk mengaktifkan mic dari Mas Ahmad Fauji. Mau langsung ngobrol sama pematerinya atau chat aja nih Mas? Soalnya di sini saya ketik aja ya Bu di kolom chatnya. Iya, boleh. Boleh, silakan. Saya tunggu di kolom chatnya atau langsung boleh aktifkan kamera dan mic-nya. Mungkin ada yang berani nih untuk bertanya langsung kepada Bu Kristiana ini. Boleh, silakan. Ini kesempatan besar loh nih teman-teman semua. Pematerinya sangat luar biasa nih dari Bina Insani University, Bu Kristiana. Silakan. Ini ada Mas Ahmad Fauzi, ada Ibu atau Mbak Rubangia, dan Bapak Muhammad ya. Mau chat atau gimana? Sepertinya mic-nya di mute ya dari sentral. Iya, di mute. Mungkin boleh dituliskan saja ya. Oke, baik. Ini baru Bangnya ya. Silakan, tadi sudah aktif. Mute. Coba. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu. Ya Mangga, ayo Mbak. Ya Mangga. Kan di era sekarang kan persaingan bisnis itu semakin luas, apalagi adanya kayak e-commerce. Betul. Nah bagi kita yang mau merintis bisnis yang mau baru mulai tuh, gimana sih tipsnya gitu biar kita tuh sanggup bersaing dengan yang bisnis yang lainnya gitu. Ini dari siapa? Dari Rubangia ya. Iya. Oke. Okay. Bisa saya langsung jawab? Oke, Bu. Oke. Okay. Ini kasus menarik ya. Terima kasih jawabannya menarik sekali dan memang ini kemarin terjadi pada salah satu relasi saya terkait dengan bisnis hijab ya. Ini saya kasih contoh juga. Jadi mereka muda baru bisnis dan mereka tidak percaya diri karena banyak persaingan. Jadi yang ditekankan di sini kalau pemula itu kita memang tidak bisa menutup ya kreativitas anak-anak kita, anak-anak bangsa itu sangat banyak, mungkin banyak sama. Tetapi yang perlu digarisbawahi, tadi sebetulnya di materi bawah ada, cuman karena saya potong nanti bisa dibaca ya. Pertama kita harus fokus, itu produk kita sendiri atau produk kita kita sebagai penampung. Saya boleh tahu produknya produk sendiri atau kita menjual produk orang lain? Kalau saya pribadi produk orang lain. Produk orang lain ya. Nah, kalau produk orang lain berarti kita harus tahu kualitas produk itu. Satu. Kedua, usahakan produk kita itu masuk ke niche atau ceruk yang membedakan apa sih bedanya kita dengan produk lain, dengan merek yang sama dan sebagainya. Kita memainkan strategi. Strateginya itu tentunya kalau kita berbisnis itu kan kita sudah tahu ya keuntungannya, modalnya atau biaya apa bahan bakunya berapa sudah tahu. Jadi kita sudah menghitung berapa persen untungnya. Nah, kita bisa mainkan strateginya dengan cara satu membuat paket. Ya. Yang kedua membuat semacam challenge gitu ya.
misalnya beli buy one get one seperti itu ya, terus promo diskon dan sebagainya, bergantian dengan produk A dan produk B. Yang kedua, kita bisa mainkan ring satu. Ring satu itu adalah kita menjual kepada orang terdekat kita. Siapa orang terdekat kita? Tentunya pada keluarga, saudara, tetangga, sahabat. Terus dari situ kita kan sudah membangun bisnis apa link ya. Kita juga sudah promosikan dengan nanti saudaranya minta tolong di share ke yang lainnya dan sebagainya. Tapi pertama yang kita lakukan adalah menjaga kualitas produk itu. Ya, walaupun sama, contoh sepatu ya, sepatu. Sepatu itu kalau kita lihat itu misalnya sepatu Nike itu kan banyak dijual online. Mana yang palsu, mana yang asli kita nggak tahu, mana yang original dan palsu. Tetapi kalau kita merasa itu original, apa yang membedakan yang membuat orang tertarik itu yaitu strategi permainan, bukan permainan, strategi atau trik, tips dalam menggandeng konsumen dan memberikan strategi promosinya. Menjualnya harganya mungkin di sana 900, oh kita 850. Karena kita tahu 850 itu tidak untung. Nanti kita mainkan misalnya buy one get one, terus misalnya kalau kita sudah membeli 5 dapat bonus ini. Nah, itu salah satu strategi untuk mensiasati persaingan. Karena memang konsumen itu lebih suka, akan suka, sekarang kan konsumen juga cerdas ya. Pelaku bisnisnya cerdas, konsumennya cerdas. Dari mana kita tahu? Karena mereka akan melihat review produk yang kita jual atau barang yang kita jual itu dari komen atau review. Maka munculkan bintang 5, bintang 4, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa produk kita itu berkualitas. Itu yang harus dihati-hati. Jadi kalau misalnya sudah produk ada, berarti kan sudah punya brand ya. Jadi kita ada mengangkat brand tapi dengan memainkan strategi marketingnya di situ. Dan jangan lupa memainkan ring satu. Jadi jangan menjual jauh dulu yang terdekat juga. Karena orang terdekat inilah yang akan membantu juga menjadi endorse kita. Ya, secara tidak dibayar pun mereka akan membantu endorse kita atau menjadi brand ambassador kita untuk ke orang lain. Itu Mbak Rubaniah ya contohnya. Boleh tahu produknya apa, Mbak? Produknya apa? Saya sih masih kayak campuran, Bu. Kayak hijab, sepatu, kayak tanah-tanah. Nah, kalau kita ngomong hijab nih, ini karena saya baru anggap ya, baru anggap membantu. Hijabnya mungkin bisa dimulai dengan membuat hijab sendiri kali, Mbak. Karena kami punya, bukan rekanan ya, apa itu, mereka dari gemar pakai hijab, beli hijab online gitu, akhirnya dia ada ide membuat hijab, akhirnya mereka beli kain yang apa gulung-gulungan itu didesain sendiri, jadi tidak akan ada motif yang sama. Nah sekarang berkembang pesat itu bisnisnya, apanya dari hijab, akhirnya lari ke baju sari, ke baju tidur, akhirnya ke sana, apanya cuma hijab saja. Nah mungkin sudah mulai mengembangkan ide kreatifnya, gimana kalau misalnya buat hijab sendiri yang niche, yang khusus produk by Rubaniah gitu misalnya. Desain by Rubaniah itu penting ya, karena anak sekarang kan hijab yang trendy, hijab yang sari, yang memang digemari oleh anak-anak milenial itu kan supaya tidak sama. Kalau kita beli hijab gitu misalnya kan umum kan, oh ini biasa, ini sama. Nah mungkin diawali dengan itu tadi. Coba jalan-jalan ke toko kain, cari kain-kain, itu bisa kok. Dengan modal kain murah, jadikan harga hijab yang tidak beda jauh dengan yang kita jual, tapi dengan apa namanya motif atau desain yang berbeda, itu menjadi peluang malahan. Itu kali ya Mbak Rubaniah ya? Oke Bu, makasih Bu. Sama-sama. Oke, saya bisa lanjut ya. Oke, baik Bu. Ini mungkin satu pertanyaan lagi ya Bu ya, untuk dijawab. Dari Ahmad Fauji Bu, ini institusi asal institusinya dari Stimik Cirebon Bu, mahasiswa Stimik Cirebon ini. Di era digital seperti sekarang ini, peluang bisnis digital sangat menggiurkan, sehingga sebagai mahasiswa milenial kita dituntut untuk bisa memiliki bisnis digital. Dalam realitanya, pada teman-teman masih sedikit sekali mahasiswa yang juga memiliki bisnis digital. Bagaimana nih Bu cara membangun mindset bisnis untuk kalangan mahasiswa Bu yang sudah milenial ini gitu Bu? Oke. Nah saya setuju sekali ya. Jadi kalau kita lihat data ekonomi digital di Indonesia sampai saat ini, Indonesia sekali lagi jauh ya, jauh dari
ada dari Malaysia, dari Singapura, apalagi yang nggak usah jauh-jauh yang ke Eropa, tapi ke ASEAN aja Indonesia masih yang tertinggal. Kenapa? Salah satunya sebenarnya faktor M ya, Indonesia itu faktor karena terlalu berada di comfort zone ya, tidak diberikan challenge, tantangan. Jadi kita harus memacu. Harusnya yang tadi saya sampaikan itu dimulai dari kita membangkitkan hobi. Pertama, hobi, setiap orang pasti punya hobi, punya minat, itu bisa didigitalkan. Ya. Di misalnya olahraga, olahraga mau futsal, mau bulu tangkis, bisa enggak didigitalkan? Bisa. Bisa diapain? Misalnya kita menjual dengan produk-produknya, misalnya koknya, raketnya, atau kita apa membuka apa namanya diskusi, kalau perlu memang kita sudah ini, kita melakukan sharing latihan, bisa dilakukan di situ, atau tutorial bermain bulu tangkis itu bisa dilakukan. Karena itu saya sudah, bukan melakukan ya, saya sudah melihat, kebetulan anak saya ikut klub bulu tangkis, dan itu ternyata pandemi ini bisa melakukan interaksi melalui online, dan latihannya memang di lapangan, tetapi belajarnya, tutorialnya bisa dilakukan di situ. Nah, kalau kita lihat, memang sekarang kewirausahaan itu menjadi salah satu mata kuliah wajib di semua perguruan tinggi. Ya, mata kuliah kewirausahaan itu adalah mata kuliah wajib diberikan seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Tujuannya apa? Karena kita harus tahu tidak selamanya lulusan dari perguruan tinggi itu bekerja di sektor formal. Ya, biasanya mereka akan ada usaha, ada bisnis, atau malas ah dari kantor disuruh-suruh, diperintah gitu kan, harus mengikuti aturan, ingin memiliki sesuatu yang bisa dikembangkan. Nah, untuk membangkitkan itu ya harus dimulai dari sekarang, karena gini, kalau itu nggak kepake, kita akan tertindas, kita akan tertinggal terus. Nah, cara membangkitkannya satu dari hobi, yang kedua memang biasanya kalau di mata kuliah IT khususnya itu kan ada produk, ada project, itu sebetulnya awal dari dia melakukan entrepreneur. Ya. Sebetulnya kalau orang IT itu adalah basicnya untuk produk-produknya banyak. Tapi sekali lagi faktor dari internal kita, faktor malas, faktor malas mikir, itu yang menjadi momok di Indonesia kita. Ini kita yang selalu, bangsa Indonesia itu salahnya di situ. Selalu faktor tidak mau melihat, apa ya, kurang mau membuka wawasan atau membuka dunia liar itu sudah seperti apa. Ya kan? Nah, maunya sih siap pakai gitu ya. Harusnya, kalau buat bisnis itu harus kreatornya. Ya, kita memulai nanti yang bekerja orang. Sebetulnya mulai dari kita saja. Kalau sudah jalan, kita bisa memperkerjakan orang. Gitu. Kayak misalnya Mbak Rubangia sudah punya bisnis online. Kalau itu sudah jalan, maksudnya sudah berkembang, kita nggak perlu turun langsung. Kita punya asisten, kita punya tim. Seperti itu. Nah, yang tadi dibilang sama Mas siapa tadi? Mas Fauzi, Bu. Mas Fauzi, ya. Itu kita juga di Pina Insan juga dikembangkan, setiap event, setiap mata kuliah berusaha itu harus ada produk. Walaupun online pun, sekarang misalnya kuliah online, mereka harus ada produk yang menghasilkan. Produk yang menghasilkan, banyak sekali. Atau misalnya gini, dari teman-teman ini semuanya, siapa yang hobi EO, misalnya suka ngadain ulang tahun, suka menghandle acara pernikahan, itu bisa lo dijadikan bisnis secara online, atau dibuatkan, atau sering ngadain-ngadain seminar, atau asosiasi, atau apa namanya, kumpulan-kumpulan apa pecinta hobi yang sama, itu bisa dijadikan sebuah bisnis. Misalnya suka naik sepeda, itu juga bisa. Jadi hal kecil pun bisa dimulai dari kita yang nggak harus berhubungan dengan pendidikan kita. Ya, minat, hobi, mungkin kita punya sesuatu yang tersembunyi, nggak pede, nah itu yang kita salurkan. Nah ternyata orang bisnis itu nggak selalu, sekali lagi tidak selalu harus punya pendidikan, tapi mulailah dari diri kita. Kita punya hobi, misalnya Mas Fauzi, hobinya apa gitu? Saya boleh tahu Mas Fauzi punya hobi atau sebenarnya punya minat apa? Itu bisa dipakai atau bisa dikembangkan ke arah bisnis. Boleh tahu Mas Fauzi? Kalau saya boleh tahu hobinya apa? Mas Fauzinya hilang. Oke baik Bu, mungkin okay. Ini satu menit lagi ya Bu ya. Betul. Kita lanjutkan aja ya Bu ke pemateri kedua. Ya, nggak apa-apa Ibu. Ya, nggak apa-apa Ibu. Makasih ya Ibu. Sama-sama. Oke, baik.
Untuk pemaparan pemateri kedua yaitu Ibu Yuli Andriati MMWPPE. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ibu Yuli Andriati. Beliau merupakan Kepala Jurusan Manajemen dan dosen di Universitas Darwan Ali, menempuh pendidikan ekonomi S1 di Universitas Lambung Mangkrut, dan Magister Manajemen di Universitas Darwan Ali. Baik, itulah CV dari pemateri kedua kita. Baik, Ibu Yuli, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih, Mbak Nisa. Iya, Ibu. Sebelumnya saya mau menyapa petinggi-petinggi Kooperatif dulu ya, biar lebih kenal gitu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dulu buat Pak Ibu, Ibu Tuti, Pak Dian, dan juga Pak Saripudin. Ini pertama kalinya saya jadi pemateri di sini, agak-agak deg-degan gitu ya. Oke, untuk kesempatan ini saya memaparkan, diminta memaparkan tentang personal branding. Sudah kelihatan belum ya layarnya, Pak? Ya? Sudah, Bu, sudah kelihatan. Nah, membangun personal branding di era digital gitu. Kalau tadi Bu Kristiana membahas tentang produk, nah di personal branding ini lebih ke orangnya. Jadi kalau di pemasaran ada sih kayak produk branding gitu ya, kemudian ada corporate branding. Kalau produk branding lebih ke merek produknya yang ditekankan, sedangkan kalau corporate branding itu lebih ke perusahaannya yang ditonjolkan, yang diperkenalkan. Nah, kalau personal branding ini lebih ke pribadinya. Tidak harus perusahaan gitu, tapi orang pribadi pun bisa seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya personal branding itu? Mungkin perlu dipahami dulu. Nah, di sini ada beberapa definisi tentang personal branding. Jadi, personal branding itu dikatakan praktek untuk mempromosikan diri, karir, dan pencapaiannya sebagai sebuah merek. Atau ada juga yang bilang personal branding itu adalah pencitraan melalui tingkah laku, keunikan, keidentikan dari diri masing-masing yang dilemparkan kepada publik. Atau ada istilahnya tuh pencitraan. Tapi kalau kita menggunakan kata pencitraan, kesannya jadi kayak apa ya, kebohongan publik gitu. Karena kan kebanyakan orang menampilkan yang bagus-bagus, yang baik-baik, agar dinilai, oh dia orang baik, oh dia bagus, gitu. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Nah, kalau dalam personal branding, yang dimaksud pencitraan di sini, bukan menutup-nutupi diri kita, menunjukkan yang baik-baiknya saja, agar kita dipandang baik, gitu ya. Tapi pencitraan di sini lebih ke kita menampilkan apa adanya kita, melalui kompetensi gitu, kemudian perilaku, dan itu tertuang dalam konten-konten yang kita masukkan di media sosial yang kita punya gitu. Saya yakin di sini adik-adik mahasiswa semua punya medsos gitu ya. Nah, selama ini medsosnya digunakan buat apa saja tuh? Mungkin banyak ya, ada upload aktivitas sehari-hari atau upload hobi gitu ya. Nah, itu boleh gitu, maksudnya di apa sih namanya, dijadikan fokus. Jadi lupakan gimana caranya mencari uang gitu ya, tapi lebih fokus ke apa yang kita bisa, apa yang kita minati, sampai nanti akhirnya uang yang ngejar kita gitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk membentuk personal branding itu diperlukan kombinasi dari keterampilan, pengalaman, dan kepribadian. Mengutip dari kata-kata Mas Dewa gitu ya, beliau motivator di personal branding juga, di bisnis juga. Kalau menurut beliau itu personal branding bisa dibentuk dari kompetensi, reputasi, dan juga prestasi. Gitu. Oke, nanti di slide berikutnya kita bahas lebih jauh. Kita lanjutkan kembali.
Nah, manfaat personal branding itu memudahkan bagian HRD untuk melakukan penilaian. Jadi pada saat kita mau melamar pekerjaan, kalau zaman saya dulu, zaman-zaman Bu Kristiana, zaman-zaman Bu Tuti mungkin gitu ya, kami nggak tua, kami dewasa gitu. Zaman-zaman kami orang dewasa dulu, penilaian calon karyawan itu hanya dinilai dari nilai akademik, kemudian hasil wawancara gitu ya, tes potensi akademik seperti itu saja gitu. Nah, tapi kalau salkarang bagian HRD bisa stalk media sosial calon karyawannya untuk bisa menilai, oke okay, ini kayaknya bagus nih orangnya, komunikatif, oh ini kayaknya jujur nih, terus lagi bisa bekerja sama nih. Nah, dari situ mereka bisa menilai ini layak tidak untuk diterima di perusahaan mereka gitu. Kemudian manfaat yang kedua dari personal branding adalah membantu mendapatkan kredibilitas, relasi, dan peluang kerja. Dengan orang banyak melihat akun-akun media sosial kita dan mereka tertarik dengan apa yang kita lakukan dan mencoba untuk menjalin kerjasama, itu kan jadi peluang kerja gitu. Karena jaringannya jadi lebih luas. Berikutnya, lebih mudah dikenal secara personal dan profesional. Karena orang sudah tahu gitu dari konten-konten yang kita upload di media sosial kita, mereka sudah tahu gitu. Kita nih ahlinya di mana sih? Kita bisanya di mana sih gitu ya. Jadi mereka menganggap oh dia expert nih di bidang ini gitu. Bagus untuk dijadikan pemateri kah, pembicara kah gitu ya. Nah, itu beberapa manfaat dari personal branding. Oke. Untuk membentuk personal branding, personal brand, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk mengenali diri sendiri. Nah, pastinya kalau kita mau membangun personal brand, itu kan yang dibangun adalah diri kita gitu, bukan diri orang lain. Jadi harus kenali dulu siapa kita, siapa Anda, Anda bisa apa, Anda punya minat di mana, kepribadian Anda seperti apa, itu kan yang paling tahu diri pribadi gitu ya. Silakan ajukan pertanyaan itu ke diri Anda masing-masing, dijawab untuk bisa tahu nanti minatnya kemana gitu. Terus pertanyaan yang kedua yang bisa diajukan, apa keyakinan dan nilai utama dalam diri Anda gitu. Anda jujur gitu ya. Terus nilai ini bisa dari kebiasaan, nilai yang tertanam di dalam keluarga, ataupun nilai-nilai agama yang kita anut gitu. Bahwa oh saya diajarkan untuk harus selalu jujur, tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu gitu ya. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, apa jenis budaya perusahaan yang kamu inginkan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke diri sendiri gitu. Kita mau kerja di perusahaan yang seperti apa sih? Mungkin bagi adik-adik mahasiswa yang punya sifat optimis gitu ya, terus suka tantangan, mungkin mereka akan mencari perusahaan yang high pressure, tekanannya tinggi, biar bisa show off gitu ya, gue bisa gitu, gue mampu, seperti itu. Dia akan mencari perusahaan-perusahaan yang memberi tantangan yang tinggi. Tapi kalau tipe-tipe orangnya itu yang santai, slow gitu ya, maka dia akan mencari perusahaan dengan budaya yang tidak terlalu tinggi tekanan kerjanya, ritme kerjanya gitu. Nah, dari situ kan nanti akan kelihatan juga tuh dari apa namanya, konten-konten yang di-upload di media sosialnya, itu sedikit banyak akan menunjukkan kita tuh siapa gitu, pembawaan kita seperti apa gitu. Nah, terus yang keempat, skill apa yang bisa kamu tawarkan? Nah, ini harus dilihat lagi sekarang kalian bisa keahlian apa yang kalian punya. Ini macam-macam nih, bisa kemampuan bernyanyi gitu ya, gambar, terus lagi berbahasa asing,
Nah, itu dipilah-pilah gitu ya, dilihat-lihat kita bisanya apa dan fokus ke situ. Jangan, apa sih namanya, oh mentang-mentang sukanya banyak gitu. Terus diambil semua, akhirnya kita taunya setengah-setengah. Misalnya setengah-setengah tidak expert di satu bidang. Gitu. Jadi usahakan pahami keahlian apa yang kita punya dan usahakan fokus di situ. Kemudian yang kelima, bagaimana kamu berpengaruh pada lingkungan sekitar kamu. Selama ini di pertemanan kita tuh dianggap seperti apa sih? Gitu. Artinya kalau kita nggak ada, teman-teman kita merindukan kita nggak sih gitu ya? Atau teman-teman kita beranggapan nggak ada lo nggak asik gitu ya? Itu kan berarti kita dianggap penting sama lingkungan kita. Perusahaan pun bisa melihat dari misalnya banyaknya follower yang mengikuti akun media sosial kita. Karena dari situ mereka bisa sedikit banyak menilai, oh ini orang komunikasinya bagus, relasinya luas gitu ya. Mungkinan kerjasamanya, terus perilakunya bagus, sehingga banyak orang yang mau berteman sama dia. Gitu. Nah ini jadi nilai tambah buat kalian gitu. Kalau punya follower yang banyak, teman yang banyak, seperti itu. Nah, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, selanjutnya kita membangun personal branding. Oke, dari pertanyaan tadi kan kita jadi lebih tahu kita tuh seperti apa sih. Kemudian tentukan tujuan personal branding. Asik nih lagunya nih. Yang goyang. Makan, lanjutkan kembali. Baik, terima kasih Bu Nisa. Ya, selanjutnya tentukan tujuan personal branding ini mau apa gitu. Apa mau dikenal oleh perusahaan? Apa mau jadi wadah untuk menunjukkan pribadi kita saja? Apa bagaimana gitu? Karena nanti itu mempengaruhi konten yang kita buat di personal website kita, di akun media sosial kita. Terus tampilkan citra diri sesuai portofolio. Dari awal misalnya dia mahasiswa, ini dari awal dia menyebutkan dirinya sebagai beauty blogger, misalkan. Tampilkan citra diri sesuai dengan beauty bloggernya tadi. Artinya yang kita upload itu misalnya cara tutorial merias wajah gitu ya. Terus lagi cara memilih make up yang baik dan benar gitu ya, produk-produk kecantikan yang baik dan benar. Nah, itu setiap konten yang kita upload itu memperkuat portofolio yang sudah kita bentuk. Gitu. Kemudian yang keempat, selalu belajar. Nah, ini tidak hanya pada saat kita membangun personal brand gitu ya. Tanpa kita membangun personal brand pun belajar itu perlu. Dari kita lahir sampai kita mau meninggal dunia itu selalu belajar. Gitu. Ini penting nih. Karena pengalaman sedikit ya waktu Ibu diwawancara pas di mau jadi dosen gitu. Diwawancara apa alasan saya ingin menjadi dosen. Itu jawaban saya pada saat itu adalah karena menurut saya kalau jadi dosen itu kita tidak pernah berhenti belajar. Itu yang wawancara langsung senyum-senyum dan saya lulus gitu ya. Alhamdulillah. Padahal secara akademik nilai teman-teman saya jauh lebih tinggi. Gitu. Ya, nah, jadi belajar itu penting gitu ya. Cari hal-hal baru tidak hanya materi kuliah gitu. Tapi hal baru misalnya belajar tadi tentang website gitu ya, terus belajar bahasa asing. Nah, ini juga yang Ibu tunggu-tunggu dari Popertip kelas bahasa Jepangnya gitu. Nah, yang lain juga kalau berminat untuk ikut, Ibu sudah daftar sih, mudah-mudahan segera dimulai ya kelas bahasa Jepangnya. Terus dari Pak Abe ada Gohan Yu, itu belajar bahasa Mandarin. Ini bagus tuh untuk meningkatkan nilai diri. Karena personal branding ini istilah kasarnya tuh kayak kita jual diri gitu ya. Apa nih yang bagus dari kita yang lebih baik daripada orang lain gitu. Sehingga orang lebih tertarik untuk memilih kita untuk direkrut
dibandingkan yang lain. Itu. Ya, selain selalu belajar, selanjutnya adalah speak up. Percuma kita pintar, percuma kita punya skill yang bagus, kalau kita tidak menunjukkan, memberitahu ke orang lain. Itu. Nah, jadi harus disampaikan bukan buat sombong gitu ya, bukan buat pamer, tapi sekedar orang tahu ini kita mampu ini gitu. Nah, yang berikutnya yang membantu sekali dalam membuat personal brand adalah personal website. Hampir semua di sini pasti punya akun media sosial gitu. Dan semua perusahaan pun sekarang punya gitu ya. Jadi kalau mereka mau merekrut karyawan itu bisa stalking di akun-akun media sosial calon karyawan mereka. Jadi personal website ini memudahkan kita untuk menunjukkan ke halayak luas kita tuh seperti apa. Bu, Fahri mau tanya, Bu. Iya, Mbak Nisa, ini sudah boleh bertanya belum? Belum, Bu. Silakan lanjutkan kembali. Iya. Nanti ada sesinya. Baik, mungkin nanti ya, Pak Arya, setelah ini. Nah, berikutnya buat konten yang bernilai dan optimalkan media sosial. Yang ngelihat media sosial tuh banyak, YouTube segala macam gitu ya. Ini peluang buat kita untuk menyebarluaskan konten kita secara efisien dengan cara yang cepat gitu ya. Oke. Nah, apalagi anak muda sekarang gitu, seperti yang disebutkan Bu Kristiana atau milenial gitu ya. Adik-adik mahasiswa sekarang tuh punya kesempatan yang luas, punya waktu yang banyak untuk bisa mengembangkan potensi diri. Kalau kami yang sudah dewasa ini, waktunya tuh sudah habis buat pekerjaan sama urusan rumah aja gitu ya. Jadi tidak ada waktu lagi untuk mencari-cari, mengembangkan diri, bikin konten di medsos itu habis waktunya gitu. Jadi buat kalian yang muda-muda, coba kembangkan apa yang kalian suka, gitu, cari tahu. Terus yang berikutnya, profesional. Ini di bidang apapun sih sebenarnya ya, tidak hanya personal branding. Dimanapun harus profesional. Terus attitude, ini juga penting. Jadi jangan sampai nanti isi konten kita itu isinya menghujat aja gitu ya, mengeluh aja. Kan orang jadi malas gitu. Oh, ini kok temperamen sekali, sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar mengeluh gitu ya. Itu tidak asik, pribadi yang seperti itu. Oke. Terus bangun networking dan saling berkolaborasi. Jalin kerjasama dengan, mungkin kalau ada mahasiswa ada yang jadi YouTuber, sudah jalin kerjasama dengan YouTuber lain, terus saling bekerja sama, sehingga jaringannya jadi lebih luas. Gitu. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini contoh. Mungkin ada yang tahu, para gamers mungkin. Ini dia kerjaannya tuh bukan dari sisi akademik gitu ya. Kerjaannya cuma main game aja. Main Pokemon Go gitu. Tapi ternyata laku di YouTube. Tapi dia konsisten gitu. Yang dia bahas Pokemon aja gitu. Dan ini subscribernya lumayan banyak gitu ya. Dari main game aja. Jadi kalau sekarang sih anak-anak muda pilihan cita-citanya banyak gitu. Kalau dulu kami cita-citanya cuma jadi dokter, guru, polisi gitu ya. Tapi kalau anak muda sekarang pilihannya lebih ke mau jadi YouTuber gitu. Mau jadi beauty vlogger gitu. Dan gajinya lebih banyak gitu ya dibandingkan jadi guru, jadi polisi gitu. Sekarang pilihannya lebih banyak. Dan ini mereka melakukan apa yang mereka suka jadi uang gitu. Jadi buat kalian yang para gamers, jangan berkecil hati ya, jangan merasa dianggap tidak berguna gitu. Apa sih main game aja hidupnya nggak berguna banget? Nah, jangan seperti itu gitu ya. Nih, dia bisa menghasilkan uang hanya dengan main Pokemon Go. Gitu. Oke, contoh berikutnya nih ada Vicky Naki. Dari awal dia tampil, itu selalu yang jadi image dia, jadi brand dia adalah kemampuan dia berbahasa asing.
Nah, jadi nanti kalau misalnya kalian juga punya keahlian bahasa asing, kalau bikin nanti lebih ke bahasa Rusia, Romania gitu ya, kalian bisa tuh bahasa yang jarang dipakai. Bahasa Afrika mungkin gitu ya, bahasa Korea gitu. Boleh gitu ya, ditiru tuh tidak apa-apa tapi diperbaiki. Kayak misalnya dari bikin lagi, oke, dia kontennya kan kayak Ome TV ngomong sama cewek-cewek. Nah diperbaiki gitu, karena cara dia kan penyampaiannya tuh lebih ke ngegombal gitu ya, ngerayu cewek. Ini peringatan buat mahasiswa-mahasiswa, bukan mahasiswi ya, yang mungkin tertarik bikin konten seperti ini, hindari merayu-rayu, menggombal seperti itu, karena percaya aja buat kami para cewek, hal-hal seperti itu tuh bikin ilfil gitu. Jadi konten-konten yang seperti itu bikin gak enak gitu. Jadi kalau misalnya suatu saat kalian berminat bikin konten seperti ini, bisa lebih kreatif gitu ya. Misalnya nih kalian membahas tentang bahasa Jepang gitu. Kemudian isinya tidak hanya ngobrol-ngobrol seperti ini, ya budaya-budayanya gitu, kebiasaannya gitu ya. Gunanya buat apa nih? Manfaatnya apa buat Vikinaki dengan dia bikin konten seperti ini, subscribernya sudah banyak. Mungkin suatu saat kalau ada lembaga bahasa yang tertarik karena kemampuan dia berbahasa asing tadi, menjadikan dia sebagai brand ambassador. Terus pada saat dia tampil, dia diminta untuk mengendorse. Akhirnya kan uangnya datang sendiri gitu ya, tanpa harus dia bersusah payah lagi menawar-nawarkan diri gitu. Uang akan datang dengan sendirinya. Kok dari tadi, dari Bu Cristiano ngomong uang aja gitu, sekarang Bu Yuli ngomong uang lagi. Kok kapitalis sekali gitu. Coba dirubah mindsetnya. Cari uangnya bukan untuk menumpuk kekayaan gitu, tapi kalau uangnya sudah banyak, kita bisa berbuat lebih banyak untuk kemaslahatan umat, untuk kemanusiaan. Nah, itu kan jadi lebih berkah ya, seperti itu. Jadi kalau dari tadi Ibu ngomong uang-uang terus gitu ya, mindsetnya dirubah, bukan untuk menumpuk kekayaan, tapi untuk bisa berbuat lebih banyak buat kemanusiaan. Oke, okay. Ini contoh tadi dari Pikinaki, dari kemampuan dia berbahasa asing. Mudah-mudahan ada nih Pikinaki-Pikinaki yang lain yang jauh lebih baik. Gitu. Siapa tahu dari mahasiswa-mahasiswa di sini ya, nanti ada. Gitu. Ini sekalian menyentil Ibu juga gitu, siapa tahu cepat dibuka kelas bahasa Jepangnya ya. Nggak sabar ibunya. Oke. Okay. Nah yang terakhir ini contoh konten anak muda juga, jadi pembuat komik tapi baca. Kembali Ibu ingatkan tadi menurut mengutip dari pendapatnya Mas Dewa, kalau mau bikin personal brand itu kompetensi, reputasi, dan prestasi. Itu jadi nilai tambah. Kalau kita punya kompetensi tidak dikembangkan percuma gitu ya. Dikembangkan kemudian digali terus, diasah terus, sehingga menghasilkan reputasi. Pada hal ini, kompetensi yang dimiliki oleh autornya adalah membuat komik. Reputasinya dia sudah menghasilkan sebuah komik yang pembacanya sudah banyak gitu ya, kemudian sudah mendapatkan dukungan juga di Karya Karsa, itu reputasi, ada hasil. Itu mungkin kalau kami para dosen itu kompetensinya ya mengajar gitu ya, kemudian meneliti. Reputasinya apa? Reputasinya bisa berupa buku ajar, video ajar, buku yang sudah terbit, itu reputasi. Syukur-syukur lagi kalau ada prestasi, dapat penghargaan, itu juga jadi nilai tambah. Sehingga dengan ini tuh orang bisa melihat, oh ini bagus. Sehingga mereka dengan sendirinya memberikan dukungan, bisa dukungan dana gitu, atau dapat sponsor dari lain, atau direkrut oleh perusahaan luar negeri karena melihat ini, kompetensi, reputasi, dan prestasi. Singkat dokumen online, cobain ya.
ini mengutip dari pendapatnya Joker, if you good at something, don't do it for free. Jadi kalau kalian bisa ahli di suatu bidang, jangan lakukan secara gratis. Kecuali untuk amal gitu ya, boleh gitu. Nah, jadi kalau kalian sudah tadi punya kompetensi, reputasi, dan prestasi, orang akan menilai kalian tinggi gitu. Orang bersedia bayar tinggi untuk apa namanya kalian seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, Mbak Nisa, saya kembalikan ke Mbak Nisa. Dan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan mengajarkan hal-hal yang bermanfaat buat kita. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuli atas materi yang sangat luar biasa hari ini. Oke, mungkin baik kita buka sesi pertanyaan lagi ya Bu ya untuk Bu Yuli. Bahkan bisa juga untuk Bu Kristiana karena kita waktu masih ada 30 menit lagi kan ya. Kita webinar hari ini sampai 11.30. Jadi mungkin masih banyak waktu untuk tanya jawab, sharing juga. Boleh untuk para peserta webinar kali ini boleh bertanya. Silakan. Mau ditanyakan kepada pemateri kita hari ini Bu Kristiana dan Bu Yuli. Silakan. Boleh? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Bu Nisa? Iya, Ibu. Saya coba pancing ya. Tadi saya mau mancing, belum jadi ya. Iya. Oke. Sudah dapat interview, Bu. Baik, tadi selain dari, apa tadi Mbak yang tanya tadi, siapa ya? Mbak Rubangnya. Saya mau tanya buat teman-teman mahasiswa nih ya, yang khususnya generasi milenial. Boleh nggak salah satu menyebutkan hobi atau yang sudah memiliki usaha, tapi maksudnya sudah online atau masih offline, bisa disampaikan atau bisa raise hand? Saya mau pingin sharing dari mereka supaya kita tahu ke depannya harus seperti apa. Silakan. Silakan. Mungkin ada yang sudah memiliki gitu ya, online shop atau usaha offline, tapi yang belum online gitu ya, Bu. Iya, gitu. Boleh, boleh raise hand. Kita sharing aja ya, Bu, di sini kan karena betul. Kita sama-sama belajar juga gitu. Saya juga belajar dari pemateri yang luar biasa ini gitu. Boleh silakan untuk yang lain untuk bertanya. Boleh raise hand, boleh juga di kolom chat gitu. Kayaknya ada dari Wildan Atari. Oh iya, iya benar Bu. Dari Juli ya. Oke, di kolom chat ya Bu ya, saya bacakan ya Bu. Ini dari Wildan Atari, pertanyaan, Bu, saya ingin bertanya, bagaimana terjadinya pembentukan online personal branding seseorang melalui gambaran identitas di media sosialnya? Karena seringkali personal branding dikaitkan dengan tampilan secara fisik yang berhubungan dengan gaya dan juga penampilan. Seperti itu. Nah, bagaimana nih Bu Yuli dan Bu Kristiana? Mungkin dari Bu Yuli dulu ya, kan tadi Bu Yuli yang membahas personal branding. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Nisa. Oke, Mas Wildan ya? Mas Wildan. Oke. Gimana nih terjadinya pembentukan online personal branding? Oke, dari awal dia niatnya, tujuannya bikin personal branding tuh apa gitu. Kalau dari awal media sosial dia memang jadi wadah untuk dia menunjukkan kecantikannya gitu ya, karena dengan harapan oh siapa tahu ada yang mengendorse saya jadi mengendorse saya untuk produk-produk kecantikan, mengendorse saya untuk produk-produk fashion, boleh gitu. Kalau memang tujuan awalnya tuh itu.
Tapi kalau tujuan awal dia membuat personal brand itu untuk menunjukkan pribadi dia, minat dia apa, maka ada baiknya yang di-upload, yang dibuat konten itu terkait minatnya tadi gitu. Kayak misalnya dia hobi berkebun gitu ya. Jadi yang ditampilkan tuh ya tanaman-tanaman dia, jadi orang bisa bisa menilai okay, dia bagus nih karena tanaman dia aja subur gitu. Terus dia menampilkan cara menyetek, terus dia menampilkan pupuk apa yang baik buat tanaman gitu ya. Nah itu secara otomatis orang akan memandang dia, brand dia, oh dia ahli di bidang tanaman nih gitu. Jadi kapan-kapan kalau misalnya ada seminar tentang berkebun gitu ya, orang akan pertimbangkan mengangkat dia jadi pembicara karena dia dianggap ahli di situ. Nah itu Mas Wildan, jadi harus tahu dulu dia awalnya membentuk personal brand itu untuk apa gitu. Gimana Mas Wildan bisa diterima jawabannya? Jadi kalau bisa tuh konsisten gitu ya. Kalau kayak ibu sih isi akun medsosnya terlalu bervariasi gitu ya. Jadi bingung ini kayak ababil gitu, abg-abg labil gitu, nggak punya jati diri. Nah kalau kalian yang muda-muda tuh kalau bisa sekarang tuh sudah konsisten gitu apa yang diupload gitu. Itu sih sarannya. Ya. Oke. Silakan Benisa. Ya, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Baik, mungkin ada satu lagi nih Bu, pertanyaan dari Muhammad Harun Al-Musa dari Stimik Ikmi Cirebon. Ingin bertanya Bu, bagaimana produk dalam negeri bersaing dengan produk luar negeri? Sedangkan banyak produk dalam negeri yang ingin menjual tapi mereka kalah oleh pasaran dan kadang katanya kurang menarik atau tidak mempunyai pasarnya Bu. Itu bagaimana Bu? Nah ini silakan untuk Bu Kristiana atau Bu Yuli. Oke, baik saya bantu jawab dulu ya. Oke Bu. Ya Ibu, ini yang menjadi masalah atau dilema dari kita ya bangsa Indonesia. Karena kebanyakan kalau tidak dari kita, siapa lagi yang mencintai produk Indonesia dalam negeri. Tapi tidak bisa dipungkirin Ibu, produk-produk dari luar itu lebih murah. Jadi sebetulnya ini ada gap ya Bu ya, antara bahan baku dan juga kalau keluar juga itu kan ada biaya-biaya itu ya, ekspor itu. Tapi sementara kita, masyarakat kita, khususnya kalau milenial itu lebih suka beli produk dari luar negeri. Karena memang banyak sekali yang masuk dari Jepang, dari Korea, dari Cina, itu lebih murah dan memang sesuai dengan kantong kita. Jadi sebetulnya masalahnya itu adalah mungkin dari kebijakan ya, dari regulasi dan sebagainya. Kalau dan kecintaan kita sebagai warga negara Indonesia ya harusnya mencintai produk Indonesia dalam negeri. Tetapi contoh ya, kita sekarang sebetulnya sudah mulai terangkat itu adalah dari batik. Batik itu dulu kan yang kenal orang Indonesia, tapi sekarang sudah bisa bersaing secara internasional dan itu bule-bule atau orang-orang luar sana itu sudah mengakui batik itu adalah punya Indonesia dan itu juga mahal. Itu salah satu persaingan dari hal yang itu ya. Termasuk sepatu, saya punya pengalaman, bukan saya sih tapi suami saya, itu kan memproduksi sepatu ya, tapi mereknya bukan dijual dengan merek Indonesia. Itu yang permainannya tadi gini, yang buat Indonesia, orang Indonesia, produk dari Indonesia, begitu dijual di Jerman, itu labelnya bukan Indonesia. Jadi mereka membeli barang, tapi mereknya, namanya, brandsnya itu sudah diakui, atau mereka itu seperti beli barang, tapi polos gitu ya Bu ya. Kayak kita misalnya, kita juga beli makanan, terus kita kasih label, kita packaging dengan merek kita. Itu yang terjadi seringkali seperti itu. Banyak baju-baju, misalnya kalau kita ke Singapura, itu ternyata kebanyakan jadi itu tadi warga kita Indonesia itu menganggapnya itu produk luar padahal sebetulnya itu produk luar dalam negeri ya. Yang saya tahu di Singapura atau di Arab itu
sebetulnya lebih dominan produk dari Indonesia, tapi labelnya label Arab, labelnya Singapura gitu. Itu. Nah, tapi sekali lagi itu juga nggak bisa dipungkiri tadi harga baju dari misalnya baju atau alat elektronik atau permainan, games itu ya, itu harganya memang lebih murah Ibu kalau misalnya kita beli di Indonesia ya. Kalau kita beli yang dari Cina atau dari baju-baju itu ya, khususnya anak-anak kekinian itu kan K-pop itu mereka lebih suka beli di sana. Padahal kalau dari lihat kualitas bahan dan sebagainya itu sama. Nah itu ya saya tidak tahu itu regulasi itu sebenarnya ada permainan atau ada regulasi yang kita di bawah standar kita ya Bu ya. Tapi memang kalau kita bersaing dengan luar negeri itu tentunya harus mengikuti kebijakan yang ada dari pemerintah kita yang pelaku pasarnya kan di situ ya Bu ya. Jadi kita merasa ini saya punya produk, saya punya bisnis bagus, tapi apa maksudnya dari kebijakannya tidak mengarah situ, tidak mendukung ya kita juga susah berjuangnya. Karena kalau yang berhubungan dengan ekspor impor itu kita harus mengikuti regulasi. Tetapi kalau yang digital seperti ini, itu kan kita tidak mengenal apa namanya, tidak mengenal kebijakan ya, karena itu mengalir dengan sendirinya, berjual berbisnis secara personal itu mendunia sudah banyak. Jadi kalau kita berbicara bisnis yang mendunia sebetulnya banyak juga yang sudah diakui. Tapi kadarnya prosentasenya memang jauh lebih kecil dibanding dengan negara lain. Itu ya Mas Harun ya. Iya, Ibu ya, gitu. Harun. Ibu ini saya mau menanggapi juga dari ada pertanyaan dari kolom chat di YouTube ya Bu ya. Iya. Ini dari Ahmad Suroso Abu Salman Al Tambuni. Iya. Bertanya untuk memulai bisnis apakah perlu dihitung untung ruginya dulu atau penting yang penting jalan dulu aja nih usahanya. Seperti itu Bu. Oke. Silakan. Baik, tadi seperti saya sudah jelaskan, memulai bisnis khususnya untuk generasi milenial, sebetulnya kalau kita dulu, era kita itu bisnis pasti ujungnya profit. Yang dicari adalah profit. Mereka menghitung dari, karena kita dulu itu bisnis kan harus ada modal, beli bahan ini, material ini, biaya produksi ini, nanti ini sehari harus masuk berapa, harus dihitung keuntungannya. Itu bisnis zaman dulu. Tapi kalau sekarang, apalagi yang didominasi oleh milenial, sepertinya sudah tidak ke situ lagi, Bu. Ya. Tadi saya jelaskan bahwa memulai bisnis itu jangan cari profit dulu. Ya. Kita senang di awal, tapi setelahnya loyalitas konsumen tidak ada. Artinya kita tidak sustain, kita tidak settle, ya nanti konsumen lari. Jadi justru profit akan menjauh. Tapi yang kita bangun adalah market. Kita harus membangun pasar dulu, membangun ring dulu, membangun relasi dulu, keuntungan berikutnya. Karena memang sebetulnya digital, kreatif, bisnis kreatif digital ini sebenarnya lebih banyak tidak atau tidak harus menggunakan modal materi duit ya. Gitu. Hanya ide kreatif saja yang digunakan. Makanya kalau kita lihat yang tadi disampaikan, kayak dropship gitu kan, itu kan nggak pakai modal, tapi gimana membangun dulu, nanti otomatis profit itu akan mengikuti. Jadi persepsi saat ini, bisnis itu harus untung di awal itu kayaknya harus dibalik. Jadi karena bisnis itu, kalau kita belajar entrepreneur itu bahwa seorang entrepreneur harus berhadapan dengan ketidakpastian. Karena pasti akan menghadapi masa kegagalan atau non-profit atau gagal artinya tidak beruntung itu pasti. Tapi kegagalan itu yang menjadikan kita pelaku bisnis itu kenapa ya kok gagal ya? Ini harus cari solusinya, nggak bisa nih gitu. Harus cari solusi untuk menaikkan lagi. Jadi itu adalah pelaku bisnis yang sebenarnya ya, maksudnya startup milenial itu sebenarnya seperti itu. Mereka selalu mencoba gitu. Jadi nggak usah takut karena memang ya tidak munafik, bisnis itu memang ujungnya ya memang kita cari profit gitu. Tapi apalah arti profit tapi loyalitas konsumen hanya sesaat, tidak loyal, tidak ada yang membantu kita menjadi brand ambassador, ya selesai kita. Karena bisnis itu kan harus berkesinambungan, harus apa namanya repeat terus kan, terulang lagi transaksi pembelanjaan terulang lagi, itu yang namanya bisnis. Jadi loyalitas perilaku konsumen juga terbentuk di situ. Begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu jawabannya. Baik Bu, terima kasih jawabannya sangat luar biasa.
Mungkin ada lagi gitu yang mau bertanya. Mumpung ini expert-expertnya ada di sini gitu ya. Boleh silakan raise hand untuk bertanya langsung gitu kepada pemateri kita saat ini. Boleh ada yang mau bertanya? Silakan. Jadi pertanyaannya saya belum terjawab ya? Iya, Ibu. Ada tidak? Saya ingin mencoba mau sharing apa yang dialami, masalahnya apa gitu. Kita mau ini sharing-sharing. Boleh. Siapa yang suka florist? Bisnis florist? Saya, Bu. Saya juga, Bu. Okay. Saya florist. Saya mau cerita tentang florist ya. Saya cerita florist. Itu sebenarnya salah satu hobi. Saya punya teman, ya sudah terkenal, bukan terkenal dalam arti gini. Dia punya hobi florist, punya hobi merajut. Ini real dan memang sudah ada, mungkin bisa nanti dicek di internetnya itu. Namanya Sulampita, ada di Bogor. Jadi ini cuma sharing saja ya, yang tadi saya kaitkan bahwa bisnis digital itu dimulai dari hobi, dari bakat. Adalah suatu teman saya, teman kerja saya, dia harus resign, ya, resign dari tempat kerja karena harus mengikuti suami tugas. Dia gelisah karena biasa duduk manis di kantor dan sebagainya, tiba-tiba harus ngikut suami keluar daerah dan tidak tahu harus bagaimana. Kalau ngelamar kerja lagi kan susah. Ya. Apa yang dilakukan? Ternyata selama ini dia itu mengisi sibukannya dengan menyulam. Menyulam, buat apa taplak, menjual, merajut pakaian bayi dan sebagainya. Ternyata dari situ dia muncul, gimana kalau tidak hanya buat taplak, gimana bikin apa taplak kulkas, gimana bikin tempat apa tudung saji dan sebagainya dengan rajutan tangan sendiri. Dan sekarang yang bersangkutan itu menjadi anggota pengusaha Indonesia itu dan sudah keliling Indonesia. Itu awalnya dari situ. Nah, akhirnya dia merambah. Rajutan itu menjadi tas, rajutan itu menjadi sandal, rajutan itu menjadi sepatu. Terus dia berkembang lagi, rajutan itu menjadi baju apa namanya muslim dan banyak sekali terus dikombinasi dengan monte. Dari yang dia maaf istilah sekarang itu kegabutan, itu jadilah sekarang bisnis besar dan dia sekarang menjadi pembina UKM di Bogor. Dia mengumpulkan ibu-ibu di sekitarnya. Jadi dia benar-benar sebenarnya bisnis itu sebetulnya fasilitas atau memfasilitasi kita menciptakan kerja, apa dunia kerja baru, bisnis baru dengan mempekerjakan orang lain karena itu peluang kita menjadi bos. Artinya itu mimpi ya, goal-nya di sana. Tapi ide atau melibatkan orang lain itu yang memang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Nah, yang tadi saya ceritakan tadi itu di Bogor itu dia sekarang sudah jadi pembicara kemana-mana ya. Jadi itu ya tadi hanya mengisi kalau istilah anak sekarang kegabutan, bingung karena suaminya ke kantor dia nggak bisa ngapain, biasa di depan komputer gitu, ya itu yang dilakukan, menyulam. Nah, saya yakin dari di antara kita sama seperti saya punya hobi masak, saya punya hobi nyanyi pun bisa jadi bisnis ya sekarang jadi itu. Nah, tapi di waktu luang saya main piano dan sebagainya, saya bikin apa namanya, saya rekam saya ini dan itu, saya masukkan ke YouTube saya itu. Ternyata di dunia luar sana, saya termasuk terlambat memainkan itu. Itu hobi yang bisa menghasilkan atau bisa tersalurkan. Memang belum menghasilkan uang, tetapi di luar sana sudah banyak. Artinya tadi saya menanyakan ke teman-teman, ada nggak yang punya hobi, yang mungkin ada yang punya usaha, atau tapi malu-malu, atau ada kendala apa? Nah, maksud saya, saya ingin mereka sharing, jadi saya mungkin ya membantu apa yang harus kita lakukan itu. Itu sharing saya tadi. Nah, itu satu lagi, saya juga ada teman saya juga resign karena dia kalau kita sebagai pengajar ini kan memang hobinya duduk manis di kursi panas ya, Bu ya, di kantor. Tapi ada satu staf saya itu orangnya dikenal dengan yang tidak bisa duduk manis. Dia kalau melihat kursi itu ibaratnya kursi panas, dia hobinya keliling. Tapi dia punya hobi memasak. Dia suka dengan masakan Jepang. Saat ini dia buka khusus masakan Jepang dan itu diminati di mana-mana. Dengan marah dia bikin makanan apa sushi, masakan kayak gitu. Terus yang kedua dia membuka toko online dengan jual daging-daging segar. Ya dia tanpa modal. Jadi kalau misalnya kita punya ada ini, jadi kayak misalnya apa sih istilahnya?
barang datang, laku, dibayar berapa seperti itu. Dan dia akhirnya sekarang besar juga, sudah punya freezer yang itu, ya hanya karena itu tanpa modal, itu karena ya itu tadi, mengisi kekosongan, terus ada peluang. Awalnya kan kita karena ada banyak cari ikan yang seger gimana ya, akhirnya mereka yang punya ide, oh aku cariin dia. Dari situ akhirnya berkembang menjadi sebuah bisnis yang memang menjanjikan. Dan sekarang ya dia senang dengan dia punya kursus online masakan Jepang, terus dia punya toko apa namanya istilahnya yang freezer itu yang makan masak ikan-ikan segar yang impor dari itu dari luar dan sebagainya. Itu awalnya sekali lagi itu tanpa modal karena saya tahu persis prosesnya. Dan untuk posting ke itu ya dia menggunakan kamera biasa, dia sendiri, dia tidak jago IT juga, dia memanfaatkan HP-nya dia, terus dia foto dengan foto biasa, tidak pakai kamera-kamera yang digital yang mahal-mahal. Itu pun jalan sampai sekarang. Nah, akhirnya kan open order, dia juga akhirnya kalau kemarin puasa lebaran itu dia dapat pesanan hampers dan sebagainya, ya karena seperti itu. Nah, itu peluang gitu. Nah, akhirnya kan sekarang berlomba-lomba, saya juga mengajarkan ke beberapa salah satu kelompok warga itu menjual gitu, bikin hampers jadi itu dipaket-paketin gitu. Nah, itu dilakukan oleh siapa? Oleh emak-emak. Ya, istilahnya kita menyebutkan ibu-ibu PKK. Itu bisa menjual seperti itu gitu. Artinya apapun bisa jadi uang karena bisnis itu konotasinya uang, karena enggak ada bisnis yang tidak berana yang tidak menghasilkan uang. Bisnis itu pasti ujungnya bagaimana kita mendapatkan penghasilan lebih dari sebuah karya atau sebuah usaha. Begitu. Ayo coba, ada kalau waktu saya mungkin pingin satu aja sharing. Silakan. Atau lagi malu-malu? Mungkin malu-malu ya Bu ya. Padahal anak sekarang itu idenya banyak banget loh Bu. Iya Bu, ya. Benar. Banyak. Cuman ini masih malu-malu gitu Bu, menunjukkan. Iya, harus dipaksa memang. Harus dipaksa. Iya betul Bu. Kami juga kalau ngajar, kalau entrepreneur harus dipaksa, harus ada. Dan memang ada yang jadi. Ada iya, yang Bu. Jadi, ada yang sampai akhirnya Bu, saya sudah ini sudah bikin produk dijual ini online bisa laku gitu-gitu, ada juga yang produk sendiri kebanyakan. Silakan Mbak-mbak, mas-mas mahasiswa. Bu, izin tanya Bu ya. Ya, silakan. Oh, silakan. Apa namanya? Dari mana? Nama saya Hafiz dari Lampung. Oke. Yang ingin saya tanyakan, kita membangun bisnis dan branding digital. Kadang kita bangun dari nol agar reputasi kita bagus. Nah, biasanya ketika kita membangun itu bisa hancur itu Bu, branding kita dan bisnis kita. Yang kita sudah bangun dari awal susah kemudian hancur. Nah, apa yang harus kita lakukan agar usaha kita dalam membangun branding, dalam membangun bisnis itu tidak hancur? Oke. Okay. Ya, terima kasih Bu. Oke, mungkin dari Bu Yuli atau saya dulu, Bu? Ini lebih ke branding, ini usaha. Oke. Ya, baik. Jadi gini, Mas, siapa tadi namanya? Mas Hafiz, Bu. Mas Hafiz. Oke, apa kabar Lampung? Gini, baik. Mas Hafiz. Jadi memang benar, tadi saya sempat singgung bagaimana membangun bisnis itu supaya bertahan, supaya sustain atau supaya stay settle. Itu yang pertama, kita sebagai pelaku bisnis harus membuat konsumen happy. Happy itu artinya dia tidak kecewa, dia puas dengan produk kita, dia puas dengan pelayanan kita, terus kita janji yang kita berikan misalnya itu sesuai, tidak. Misalnya kita kan suka beli nih, tapi ya, ternyata hasilnya dengan yang kenyataannya beda. Nah itu bukti bahwa kita sudah membuat konsumen happy. Kalau semua konsumen itu happy, tentunya mereka nanti dengan sendirinya akan membantu atau menjadi brand ambassador. Jadi kalau misalnya kita ngomong hancur, itu sebetulnya, mohon maaf ya, hancur atau gagal itu sebetulnya salah satunya ada dua. Dari kita atau dari produk bisnis kita itu
tidak sesuai dengan harapan konsumen. Karena ingat bahwa membangun bisnis itu harus mengikuti perilaku, perubahan perilaku konsumen. Mengikuti apa yang dibutuhkan, mengikuti apa sih yang diinginkan konsumen saat ini, atau apa yang dicari konsumen. Selama kita bisnis tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen, ya mohon maaf, berarti bisnis itu tidak akan berlanjut. Karena kan konsumen tidak akan mencari kita. Konsumen tidak akan menggunakan jasa kita, benar nggak? Nah, selain kita membuat happy, ya kita harus memberikan apresiasi pada konsumen. Biasanya kalau misalnya, kayak kita aja pergi ke salon ya, kita melakukan perawatan ke salon itu menjaga loyalitas konsumen, mereka memberikan apa namanya, paket. Nanti kalau sudah 10 kali, ibu gratis ini. Nanti kalau sudah ini, dapat ini. Terus kalau misalnya itu adalah bagaimana menjaga loyalitas konsumen. Tujuannya apa? Tujuannya ya supaya mereka setia, tetap menggunakan produk kita, tetap setia, dan mereka akan menjadikan mercusuar. Mereka menjadi mercusuar atau brand ambassador yang akan cerita kemana-mana. Kalau kamu beli sepatu ke sini aja, kalau mau beli hijab ke sini saja, karena bagus loh, beneran. Harganya bagus, kualitasnya bagus, motifnya nggak ada di lapangan. Itu contoh loyalitas konsumen yang akhirnya membantu. Nah, kalau itu terjadi terus-menerus, ada loyalitas, ada repeat again, ya transaksi berulang terus, saya percaya bisnis kita nggak akan hancur. Tapi satu lagi ya, setiap saat, setiap waktu kita harus update, kita harus inovasi terhadap bisnis kita. Karena apa? Manusia itu keinginannya itu selalu berubah, ya. Di atas langit ada langit. Sudah ada ini, maunya lebih. Jadi dalam bisnis itu, satu, menjaga kualitas. Yang jelas juga harus melakukan marketing secara all out, ya. Itu satu paket tadi, dua kombinasi yang tidak terpisahkan. Ketiga, membuat karyawan happy. Ketiga, selalu inovasi, melakukan inovasi kreatif, ya. Jadi kayak misalnya bakso, dulu kita taunya bakso itu bulat gitu ya. Tapi di luar sana ada bakso kotak, ada bakso mercon, ada bakso keju. Kalau kita sendiri tidak mau mengarah atau tidak mau bergeser, berubah mengikuti kekinian, tren, ya bakso kita yang bulat itu ya udah selesai sampai situ, nggak akan konsumennya tetap nggak akan bertambah, ya kan? Jangankan profit, konsumen juga akan lari kepada pilihan yang baru, tren-tren yang baru yang mungkin sudah banyak variannya, lebih menjanjikan. Seperti itu Mas Alvis kira-kira ya? Ya, terima kasih Bu. Nanya lagi boleh nggak Bu ya? Boleh, silakan. Tadi Ibu bilang kita harus mengetahui keinginan konsumen. Cara kita mengetahuinya itu gimana Bu ya? Biar kita tahu keinginan konsumen gimana sehingga kita memenuhi ekspektasi lah bahasanya, ekspektasi konsumen, okay, sehingga mereka tetap loyal ke kita. Oke, contoh ya, sekarang kan yang kekinian itu ada di sekitar kita ya, ada di sekitar kita. Misalnya masalah makanan ya, orang kantor kita ini, kita berbicara COVID karena COVID ini menjanjikan atau memberikan banyak peluang bagi pendatang baru atau pelaku bisnis yang sebelumnya. Seperti saat ini, ya, mungkin bapak, ibu dosen atau teman-teman yang kuliah dan sebagainya, kalau di kantor itu sekarang orang malas keluar beli makan. Benar nggak? Ya, orang malas beli makan. Terus udah gitu, mereka pinginnya makan yang enak, yang murah, tapi sehat, aman gitu kan, cepet gitu kan. Nah, itulah yang dimaksud, oh ternyata sekarang itu orang udah tetap aja parno, sudah walaupun sudah mulai agak berkurang COVID-nya, tetap aja malas karena sudah terbiasa berada di comfort zone, maunya disediakan, maunya dilayani. Itu dalam segala hal. Bahkan misalnya minum juga sama. Terus misalnya jahit-menjahit itu juga sama. Terus ini namanya service. Itu kita bisa melakukannya itu kayak apa? Laundry. Laundry kan dulu kita nganterin ke sana. Sekarang udah banyak menyambut dan kita cukup telepon. Oh sekarang orang butuhnya itu sekarang praktis karena kesibukan, kalau dihitung-hitung laundry itu menjanjikan. Nah, maka disitulah dia buka laundry. Jadi kita mengikuti konsumen itu, di mana kita berada, di situ kita bisa mengembangkan sebuah bisnis. Awalnya dari situ, gitu ya. Kalau misalnya lebaran gitu ya, lebaran itu kan orang sekarang pinginnya nggak usah bikin kue, ya. Maunya yang, ya udah kita langsung, oh
kita mau bikin kue yang praktis untuk lebaran, yang hampers tapi yang terjangkau. Nah itu kan karena sekarang orang sibuk banget itu malas Mas Alvis ngoprek-ngoprek di dapur, nyampur tepung dan sebagainya, mendingan praktis. Gimana dapat kue yang enak, praktis, murah tapi berkualitas dan cepat gitu dan terjamin gitu ya. Artinya kalau kita punya ring satu itu orang di sekitar kita, dia tahu, percaya kan, oh ini yang bikin Mas Alvis, tahu siapa Mas Alvis, dia kalau bikinnya seperti ini. Nah itu di awalnya dari situ. Nah dari situ, dari ring satu tadi, ya berarti kita kan kita akan peka dan kita tahu mereka sih pinginnya apa sih gitu. Jadi itu, jadi cara membangun konsumen itu nggak usah jauh-jauh di luar sana, di sekitar kita dulu gitu. Yang menjadi kebutuhan urgennya atau kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan sehari-hari, memang bisnis yang enak itu adalah yang memang kebutuhan pokok sehari-hari, makan, minum gitu ya, sembako yang kayak gitu-gitu, pakaian itu yang menjadi kebutuhan primer ya sekarang ya, akhirnya dicari banyak orang gitu. Mas Alvis ya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Mas Alvis. Oke, baik, mungkin pertanyaannya sampai di sini saja ya Bu ya. Kita ya sehubungan dengan waktu yang misalkan kita gitu ya Bu ya. Dengan waktu menunjukkan 11.25, 5 menit lagi kita selesai, maka webinar kita hari ini dan pertanyaan-pertanyaan dan materi-materinya kita akhiri saja ya Bu ya. Oke. Namun sebelumnya ada closing statement dari kedua pemateri kita, yaitu Bu Christine dan Bu Yuli, untuk memberikan closing statement-nya, waktu dan tempat disilahkan. Mungkin dari Bu Christiana dulu, lalu Bu Yuli. Oke, baik, terima kasih Ibu Nisa. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kooperatif, kepada para pimpinan dan pengelolanya, Bapak Ibu, Ibu Tuti dan tim, dan juga kepada STMIK LIKMI ya, STMIK LIKMI, Bu. Ya IKMI yang sudah memfasilitasi kami, sudah membantu kami dalam Halo Bu. Mungkin Bu Christiana terpental lagi ya sinyalnya ya. Halo Ibu Christiana. Baik, mungkin dari Bu Yuli dulu ya Bu ya. Silakan closing statement-nya, waktu dan tempat disilakan. Ya baik, terima kasih Mbak Nisa. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak buat para pengurus kooperatif, Pak Ibu, Bu Tuti, Pak Dian, semuanya sudah ngasih kesempatan buat kami dosen-dosen muda untuk bisa sharing ilmu gitu. Biar ada pengalaman juga, karena dari tadi saya deg-degan terus sampai sekarang gitu. Oke, ini bisa jadi wadah juga buat mahasiswa kami untuk belajar ilmu lebih banyak lagi. Terima kasih buat kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, bisa diambil pembelajaran dari materi ini. Terima kasih. Mbak Nisa, terima kasih. Ya Ibu, terima kasih sama-sama Ibu. Mungkin kita tunggu, mungkin ya tunggu atau lanjut aja Ibu ya, Bu Tuti ya. Kita soalnya kayaknya Ibu Christiananya. Iya Ibu, sudah gabung. Oh sudah, oke baik Ibu, Bu Christiana silakan. Iya udah, ya, intinya saya lanjutkan ya. Jadi intinya mari kita bergeser mengikuti tren dan kita harus menjadi mercusuar untuk bisa memulai bisnis digital khususnya bagi ke milenial ya. Buat teman-teman mahasiswa, Anda sebagai garda terdepan, sebagai generasi milenial harus mampu, harus bisa menciptakan atau membangun sebuah bisnis dengan apa yang Anda miliki dari hobi, bakat, bahkan kalau dengan ilmu yang Anda miliki bisa menjadikan sebuah peluang bisnis. Dan saya mohon maaf ya Bapak untuk semuanya apabila ada perkataan, ucapan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.
Sekali lagi, ya kesempurnaan hanya milik Tuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada Ibu Nisa yang sudah menjadi atau memimpin kami sepanjang hari ini. Matur nuwun Ibu. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu serta peserta webinar pada hari ini, alhamdulillah telah diselenggarakannya dengan lancar ya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala partisipasinya dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Pak Abe. Terima kasih semuanya. Pak Abe. Ibut, Pak Dian, dan semuanya. Ya, selamat siang terima semuanya. Terima kasih, Bu. Media di Kompetit Indonesia mengucapkan terima kasih kepada moderator Ibu Nisa, kepada pemateri Ibu Yuli dan Ibu Kristiana atas waktunya untuk memberikan kuliah umum melalui Kompetit Indonesia. Begitu juga para peserta yang mengucapkan terima kasih dan nanti akan kita sampaikan kembali untuk dari beberapa ini beberapa perguruan tinggi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Jen, Ibu. Izinlah ya, Bapak Ibu, para mahasiswa. Iya. Bapak Ibu. Aduh. Pak Ibu, izin. Lift. Meeting ya Pak, Pak Dian juga. Banyaknya lebih 150 wah ya.